Oke, halo, selamat pagi teman-teman, bapak, ibu, teman-teman yang sudah hadir di pagi ini. Nah, teman-teman yang sudah hadir, kok boleh dong saling sapa di kolom chat dengan siapa dan dari kota mana aja nih. Wah, oke, ada Kak Cokroda, Ngurah, selamat pagi semuanya. Kemudian Kak Poco, pagi. Kemudian Kak Prayogo, semangat pagi. Kemudian ada Kak Ahmad, semangat, apa nih, semangat. On time. Kemudian ada dari Kak Haryudi, pagi good morning. Kemudian ada Kak Gebi, pagi-pagi. Ada Kak Yanuri juga. Kemudian juga ada Kak Wartini. Kemudian ada Kak Yanuar, selamat pagi. Kemudian ada dari Surabaya ya, Kak Edi. Kemudian dari Kak Duyana, hai Mbak Yuli. Nah, oke, Kak Hafiz hadir dari Jakarta, Tangerang hadir, Kak Muhammad Ali, Kak Made, kemudian Kak Chandra, kemudian Kak Dewa dari Wiwin dari Bali. Selamat pagi Nadia dari Bogor, selamat pagi Kak Michelle dari Jakarta, Tangsel, ada dari Tangsel, kemudian juga dari Papua juga sudah hadir, Kudus, wah dari mana-mana nih ya. Ada Klaten, Banten, Medan, nah yang mana, yang lain mana nih, belum pada absen, komen dong dari mana nih. Oke, nah teman-teman, Bapak, Ibu, teman-teman, nah kita pagi ini akan belajar yang namanya, kita akan sama-sama belajar yang namanya super memory, bagaimana meningkatkan IQ, itu kita akan dengerin sama-sama sharing dari Dr. Ernest. Beliau adalah salah satu orangnya, partner dari Pak Tung Desa Muaringin yang luar biasa. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah kenal dengan saya di acara Pak Tung Desa Muaringin sebelumnya, mungkin ada yang baru kenal nih. Kita kenal Makata Sayang, nama saya Yuli Safrida, saya perwakilan dari Tung Desa Muaringin Group yang akan menemani Bapak-Ibu untuk acara sesi ya pagi ini. Nah, oke, jadi teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante, boleh on kameranya, kemudian boleh ajak family-nya, kemudian boleh satu keluarga, boleh satu RT, silakan di-on-kan kameranya, kemudian wajib aktif terlibat. Jadi kalau misalnya nanti Dr. Ernest, kemudian ada Cimonica juga yang akan translate, jadi jangan khawatir, karena kita ada akan dibantu translate dari Cimonica ya. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin kayak saya ada kendala dalam bahasa Inggrisnya masih belum pasti banget, jangan khawatir, kita akan dibantu oleh Cimonica. Oke, kita akan sama-sama belajar super memory dari Dr. Ernest Wong. Beliau adalah pendiri dan master trainer dari Ernestco Group of Companies Market dan Superteen Bootcamp. Kemudian merupakan konsultan di Kementerian Pendidikan Hong Kong. Banyak alumni Superteen merupakan lulusan dari top university seperti Harvard, Oxford, dan lainnya. Mendapatkan penghargaan Golden Apple Award dari Foundation of Self Esteem di California, USA atas dedikasi dan kontribusi dalam dunia pendidikan. Wah, luar biasa ya. Nah, oke teman-teman, saya tes dulu. Siapa yang sudah siap belajar dari Dr. Ernest Wong? Komen dong. Siap, 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 siap. Semangat, 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 semangat. Dan akan tentunya akan dibantu translator oleh Cimonica yang sangat dahsyat luar biasa juga. Oke, komen dong semangat, semangat. Mana nih semangatnya? Kalau di saya 94 orang. Semangat, semangat, semangat. Siap, siap. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah siap, teman-teman sudah semangat, kita sambut. Please welcome Mr. Ernest Wong. You're welcome, Mr. Can all of you hear me very clearly? Yes or no, Monica? Yuri can? Lisa? Can. All right, good. First, I'd like to thank you for your very precious time to come in this morning. Yang pertama mau ucapkan terima kasih karena udah sempatin waktunya pada pagi hari ini. I cannot hear Monica clearly. Okay, can you hear me now? Yes, I am in Bali now. Oh, lagi di Bali nih. All right, good. Okay. A very good morning. Thank you very much for your very precious time. Jadi terima kasih banyak buat waktu yang berharga di pagi hari ini. I'm really excited because the president has announced that we can all travel to Bali and all the places without much of the considerations for the COVID.
Jadi saya sangat bahagia banget bahwa presidennya udah kasih pengumuman bahwa kita bisa berkunjung antar negara, jadi saya bisa ke Bali nanti tanpa harus ada aturan-aturan karena COVID. I'm excited because next week I'm going to be in Bali and after that I'll be in Jakarta. Jadi saya sangat bersemangat sekali karena minggu depan saya akan ada di Bali dan setelah itu saya akan ada di Jakarta. I think it has been about 2 to 3 years. Jadi kayaknya udah 2-3 tahun ini. And so, today's session is going to be about 1.5 hours. Jadi hari ini sesinya kurang lebih 1.5 jam. First, I want to say thank you very much, Dad and Mom, for your very precious time because it is your life. So today, I'm going to share something which is very important. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu pada Papa Mama karena ini adalah tentang hidup anak Anda juga. Dan yang pertama ini saya akan bagikan tentang hal yang sangat penting. So, also thank you, Monica, for taking your time to do the translations. Dan juga terima kasih pada Monica yang udah nyiapin waktunya buat translate hari ini. And Monica looks like in a very exciting place. Are you in the sauna? No. Kayaknya Monica lagi di sauna nih. Alright, good. No. I'll share the screen right now and then we will begin with our sessions. Oke, jadi akan di-share screen dulu dan kita mulai sesi hari ini. Oke. Okay. Alright, let me see whether this is the right okay. one. Oke, kita cek dulu ya. Can you see this? Kelihatan screen-nya? Okay. Yes. Okay. Yep. Alright, let's begin. Okay, kita mulai. So, COVID is over. Jadi COVID-nya udah lewat. Now, not true. It is not over. It has become something that we got to live with it, but we must now continue to do one thing, as to take good care of ourselves. Jadi COVID itu bukan benar-benar berakhir, tapi kita sekarang hidup bersama dengan COVID, tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita juga. But we must go on with our life. And so today, we're going to talk about how to create wealth after COVID-19 with self-regulated learning, and actually why memory is important. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang gimana kita membuat kekayaan setelah COVID, dan gimana kita belajar secara mandiri meskipun COVID itu sudah lewat. Dan gimana juga tentang super memory. And then, from here until many more years to come, we must know about the trend, we must have the knowledge, the skills, and to take action. Dan yang pertama, kita harus tahu dulu ilmunya, kita tahu skill-nya seperti apa, dan kita harus ambil tindakannya juga. So, let's talk a little bit about what happened after COVID. Jadi, kita bicarakan dulu apa sih yang terjadi setelah COVID. Now, so, I'm not going to ask you a question here, but I'm going to just ask you one thing, and that is, how you have children above 12 years old. Jadi saya nggak nanya, saya nanya berapa banyak yang anaknya di atas umur 12 tahun. You also have children between below 12 years old, okay? Mungkin ada beberapa yang punya anak di bawah umur 12 tahun. But we are talking about education, we are talking about learning, we are talking about what happened to them 10 years, 15 years from now. Jadi kita bicara tentang pendidikan, kita juga belajar berbicara tentang gimana caranya mereka belajar mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan. And I always like to look at the government of Singapore about the education system of Singapore. Dan saya sangat suka untuk melihat dari pola pendidikan di Singapura. Because what they do in Singapore, what we do in Singapore, it is always an indication of what is the trend, what's in the future. Karena yang terjadi di Singapura adalah mereka selalu melihat dari trennya apa yang diperlukan di masa depan. And the most recent report from Times Magazine says that Indonesia in the next 20 years is going to become the fourth largest economy in the world. Jadi dari majalah Times itu dia melakukan penelitian dan Indonesia itu 20 tahun ke depan akan menjadi negara keempat dari segi so ekonominya. And so this is going to be very exciting because your children who are now, let's say, about 12 years old. So by then, they will be about 30 years old. That is the best time. And so we must prepare for that. Jadi misalnya anaknya sekarang umur 10 tahun, nanti pada waktu itu kejadian, anaknya udah umur 30. Jadi ini udah waktu yang terbaik. So we are now talking about, when we talk about education, when we talk about learning, we are talking about not only now, but it's also about what we do now to prepare them for the future. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang cara belajar yang nggak cuma sekarang, tapi kita mempersiapkan gimana di masa depan. Although this slide says the future of job reports,
It must be two things. It's the job that you get in, and also when you become a boss, what jobs you need to create. Jadi kalau kita melihat tentang laporan pekerjaan ini adalah tentang dua hal. Yang pertama, pekerjaan apa sih yang dibutuhkan di masa depan, dan kalau kita jadi bos, sebenarnya pekerjaan apa yang kita perlukan untuk perusahaan kita. Okay, so COVID actually had pushed many of the companies to do remote work, to accelerate digitalizations, and also to accelerate automation. Jadi COVID itu sudah mendorong banyak perusahaan untuk melakukan pekerjaan secara remote, jadi pekerjaannya bisa dari jarak jauh. Setelah itu meningkatkan digitalisasi dan meningkatkan otomasi, otomatis. So three things: you work from home, you will have to go a lot more online, and then a lot of the things will actually get into automation. Jadi kalau kita kerja dari rumah, segala sesuatu itu kita kerjakan secara online dan menjadi otomatis. Alright, now so. But that also means to say 40% of all of us will have got to change our skill. That means to say we need to upskill. Dan 40% dari kita itu kita perlu untuk memperbarui skill kita. Kita harus meningkatkan. So then, ma'am, that means to say the skill that you have and then the skill that your children need to have will actually be quite different. Jadi papa mama, sekarang kemampuan yang kita miliki dan kita butuhkan sama yang nanti anaknya butuhkan itu mungkin bisa jadi berbeda. But something very important is that there are certain fundamentals that doesn't change. Some fundamentals that don't change. Tapi ada dasaran itu yang tidak berubah. Alright, next one. So what is the new job? The new job that is coming up about, it is a whole range of all this, like the growing job demand on how to do data analysis, artificial intelligence, big data, digital marketing, and all that. Jadi pekerjaan apa sih yang dibutuhin di masa depan itu ada di gambar ini ya. Jadi kayak seperti data analisis, seperti AI ataupun big data spesialis. Alright. Now, another thing that we need to look at, there are some of the job that is getting out. Jadi yang kita harus perhatikan juga ada beberapa pekerjaan yang sudah udah ditarik keluar. About 2-3 years ago, we talk a lot of the time, we use the text, we text a lot of information. Jadi 2-3 tahun yang lalu kita banyak banyak untuk ngomongin informasi itu dengan teks, dengan ketik. But you see, in the time to come, what happened is to us is that we are going to use a lot of the input information using the voice. That means to say, now I can talk. And then you will be all transcribed into text. Jadi kalau yang kedepannya itu berdasarkan dari omongannya. Misalnya sekarang saya ngomong nih bahasa Inggrisnya, slide itu nanti bisa ditranskripkan. So, it means to say some of us, the writing may not be so good right now because in the past we have been typing, and then in the time to come, would it be a situation where we all talk a lot, but then what happened, we can't even use the finger properly. Jadi mungkin ya di masa depan nanti kita tuh bisa ngomong dengan lancar, tapi kita nggak bisa gunakan jari-jari kita dengan baik. But then, ma'am, I want to tell you that these are the trend that's changed, but the writing with the hand, the typing with the fingers, and then to use your voice to actually input information, all this must continue to happen, in my opinion, because I'll go into the explanations of the brain later on. Although we can switch to actually talking, to do input, but writing, typing is still an important skill. So we must not let our children forget about the basic skill. Jadi mungkin di masa depan, ini adalah trennya. Jadi kita lebih banyak untuk berbicara, tapi untuk kemampuan mengetik ataupun untuk kemampuan menulis itu tetap harus ada, tetap harus dipertahankan karena itu basicnya aja. Itu hanya pemikiran saya. Nanti kita akan bicarakan lagi tentang penggunaan otak. Alright. So then the next thing is that what are the top 10 skills that we need by 2025? Jadi berikutnya adalah 10 kemampuan keterampilan apa yang kita butuhkan di tahun 2025? Analytical thinking, active learning, complex problem solving, creative thinking, critical thinking. Jadi pemikiran secara analitis, habis itu pembelajaran secara aktif, kita menyelesaikan masalah secara kompleks, kreatif, dan juga pemikiran secara kritis. Alright, so then what happened? The workforce in 2030, is about another maybe 10 more years from now, what happened to us is that what will change in the workplace? Jadi ini apa aja sih yang bakal berubah di tahun 2030, yang mungkin kurang lebih 10 tahun ke depan ya, yang berubah di tempat pekerjaan kita. You begin to look at all the different skill. One of the important skill, it is actually the change to
on this side, an industry predicted to grow will be caregiving, artificial intelligence, smart product design, entertainment. Jadi adalah beberapa hal yang secara industri itu diprediksi akan bertumbuh seperti caregiving, setelah itu AI, smart product design, dan juga entertainment. And so, one of the areas that we need to know is that our skills, learning to learn fast is key as skill set. Jadi, belajar untuk belajar cepat itu adalah salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah ini. That means to say the skills that we need to have in the future quickly change. So what happened to us? We must continuously and then keep on learning very fast. So one of the most important skill for all of us to have right now will be actually the skill to learn. Jadi karena perkembangan itu dan juga perubahan itu terjadi secara cepat, jadi satu keterampilan yang kita harus miliki adalah kita harus mengikuti itu. Kita harus update terus dan bisa belajar secara cepat juga. Alright. So in the time to come, the future is in our hand because what happened now, the future is moving towards trending technologies like blockchain, cloud computing, edge computing, big data, artificial intelligence, and AR. Jadi di masa depan itu ada di tangan kita karena udah berubah teknologinya seperti sekarang udah masuk ke blockchain, masuk ke cloud computing, dan lain sebagainya. I want to get the permission to remove my jacket because in this room it's a bit hot. Jadi saya minta izin untuk lepasin jaket saya dulu ya karena di ruangan saya nih lumayan panas. Hi, I'm back. Okay, saya balik. Yeah. So the other thing is this. Now, this is a trend most of the children do, right? Okay, ini trennya ya, banyak anak kita ngelakuin seperti ini kan? Boys and girls, all the same, they will play computer game, play. Mau cowok ataupun cewek itu bakal sama, kalau di depan komputernya mereka bakal main. So I said two things just now. I said there are some of the things that change, but some of the basic skills don't change. Jadi saya bicara bahwa ada beberapa hal yang sudah berubah, tapi beberapa yang dasar itu tidak berubah. There are some fundamental that we don't change. But imagine that, mom, if your child on an average of one day, they spend 1-2 hours playing computer game. Jadi misalnya papa mama, kalian bayangkan anak-anaknya main setiap harinya rata-rata 1-2 jam. It means to say 1 or 2 hours every day, they will take away the ability to go and get new information. Itu artinya dalam setiap hari 1-2 jam mereka tuh udah kehilangan waktu untuk meningkatkan kemampuannya dia. Yes, we can play computer game, but we must not forget that we must continue to teach our children some fundamental skill that is essential. Jadi ya mereka masih tetap boleh main, tapi jangan lupa untuk tetap mengajarkan mereka hal-hal yang mendasar, yang penting. Like reading. Seperti membaca. Like this gentleman Warren Buffett. He says if you want to be successful, make reading a habit. And jadi, Warren Buffett said, I just sit in my office and read all day. Jadi seperti pria ini, namanya adalah Warren Buffett. Jadi dia bilang, kalau kalian mau menjadi sukses, jadikan membaca sebagai suatu kebiasaan. Saya hanya duduk di kantor saya dan saya membaca sepanjang hari. Unless you have a way to put in the information in our head in such a way that we can grasp all the information very quickly. Kecuali kalian bisa mendapatkan informasi itu cuma dilihat habis itu nangkap semuanya secara cepat. Maybe we have. Mungkin kita bisa. Maybe we have because we have a program called the Super Team Bootcamp. Mungkin bisa karena kita punya program namanya Super Team Bootcamp. And I'll share this with you in a short while. Oke, nanti kita akan share tentang ini ya. And so all other people who continue to read to absorb the information are like people like Oprah Winfrey, Warren Buffett, Bill Gates, and all that. Jadi beberapa orang contoh mendapatkan ilmunya atau informasinya dari membaca adalah seperti Oprah Winfrey, Warren Buffett, ataupun Bill Gates. So entrepreneurs, they look to learn from actually getting, they read and they do all these things to learn the knowledge and not to be entertained. Jadi para pengusaha itu mereka membaca untuk mendapatkan informasinya bukan untuk melakukan entertain. Imagine Bill Gates is still reading 50 books a year. Jadi bisa bayangkan Bill Gates itu masih tetap baca buku 50 setiap tahunnya. Alright, so this is what the children are going to be facing in the time to come. Jadi ini yang bakalan anaknya hadapi di beberapa waktu ke depan. The ways of thinking, the ways of working, the ways, the tools used for working, and the skill they need in the world all change. Jadi cara untuk berpikir, cara untuk bekerja, ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk bekerja, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk tetap hidup, itu semuanya berubah. And I always say that today's foundation, tomorrow's peak.
dan saya selalu berkata bahwa hari ini dasarnya besok adalah puncaknya. So we have talked about the big trend, we have talked about the big pictures of what's going to happen, but there are some basic things that don't change, like reading. Jadi kita melihat dari secara gambaran secara besarnya, tapi kita tidak melupakan dasarnya, yaitu kebiasaan seperti membaca. I don't know how many of you know about this person by the name called Ray Dalio. Jadi saya nggak tahu apakah kalian tahu tentang ini, orangnya namanya Ray Dalio. Ray Dalio in his most recent book talk about this, in his most recent book called The Changing World Order. Jadi dia bikin satu buku namanya Changing World Order, jadi perubahan dari urutan dunia. He put it down one very important point, and that is that a country that is focused on education, and then what happened to them is that the world will be better, their world will be better if they actually emphasize a lot on education. Jadi yang dia tuliskan di buku itu adalah kalau satu negara itu meningkatkan kebiasaan membacanya, itu akan meningkatkan seluruh kemampuan dan keterampilan dari seluruh anggota warga negaranya. I am very blessed because what happened is that in the last so many years, I got a good chance to work in a few countries that I see it rise. And at the same time, what this research about education is correct. Jadi saya sangat beruntung bahwa saya bisa bekerja sama dengan saya bisa bekerja dalam beberapa negara yang beberapa tahun ini menunjukkan perkembangannya dan penelitian itu benar. I have been in Singapore, China, Vietnam, Indonesia. Saya pernah di Singapore, di China, di Vietnam dan di Indonesia. Alright, so let's move on. So I would like to ask, what would you like your child to be when he is 18 years old? Jadi saya ingin bertanya, Anda ingin anak Anda menjadi seperti apa ketika usia 18 tahun? If I get a chance to interact with you, then I would just want to see what are some of the things that you type in. Can they put into the chat or what? Yes, they can type it in the chat box. Just type it into the chat box. Okay, boleh ketikkan di kolom chat box-nya. Pengen anaknya seperti apa waktu usia 18 tahun? What would you like your child to be when they're 18 years old? Anda ingin anak Anda menjadi seperti apa di usia 18 tahun? Bisa diketikkan di kolom chat box. Then, Mom, it's a fact that all of them will be 18 years old. Okay, Papa Mama, anak-anak itu pasti nanti usianya 18 tahun. Okay, hacker. Wow, I like that. To be investor, like Warren Buffett, yeah, entrepreneur, YouTuber. What else? Okay, ada lagi yang lain. Entrepreneur, be what they want to be. Independent, become game changers of the world, education and economy, teachers. Yes, very good. Very important. What else? Superhero. Mandiri means to say independent, yeah? Yeah. Yeah. I love my family. Athletes. Good. Doctor. How old? Nadia, how old is your child? You want the child to become an athlete right now. How old? Okay, yang pengen anaknya tadi jadi athlete, businessman, umur berapa? Inventor. Great. Okay. Now, the reason I asked about the age is also very important, because this is going to affect the child. Okay, let me move on from here. Okay. This is the first one. Thank you very much for your participation. Okay. Give yourself a hand. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. All right. The next one is, how many of you have good memory? Berapa banyak dari Anda yang memiliki daya ingat yang baik? And the next question is, how many of you would like to have good memory? Berapa banyak, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak dari Anda ingin punya daya ingat yang baik? Alright, so let's move on from here. So, dulu. In the year 1952, there was a New Yorker by the name called Aaron Stern. Jadi tahun 1952 ada seorang New York namanya Aaron Stern. He wanted to give the daughters the best environment for learning. Dia memutuskan memberikan anak perempuannya lingkungan belajar yang terbaik. So what he did was he played classical music as a background. Jadi yang dia lakukan adalah dia memainkan musik klasik sebagai latar belakang. And he talked to the daughters in adult language. Dan bicara dengan anaknya dengan kalimat yang lengkap. Meaning to say, when it's time for lunch, he said, "Darling, let's go eat lunch." Jadi artinya waktu dia mau waktunya makan siang, dia memberikan bicara, "Ayo kita makan siang." When it's time to take a shower, he said, "Darling, let's go take a shower." Waktunya mandi, dia baru bilang, "Ayo kita mandi." There's no such thing as "let's go, mom, let's go, pom pom." Enggak. Gak ada lagi namanya ayo kita mamam atau itu bum bum. Okay, no baby language. Gak ada bahasa bayi.
So much so that this person by the name called Edith was able to speak complete sentences at the age of one. Jadi yang namanya Edith ini dia bicara kalimat lengkap di umur 1 tahun. And at the age of 5 had read the first volume, the entire volume of Encyclopedia Britannica. Di umur 5 dia udah baca seluruh volume pertama dari Encyclopedia Britannica. At the age of 6 was reading 6 books a day in the New York Times. Dan di umur 6 dia udah baca 6 buku setiap hari dan New York Times. At the age of 12 enrolled into the college. Umur 12 tahun udah daftar perguruan tinggi. At the age of 15 was teaching higher mathematics at the Michigan State University. Dan umur 15 tahun mengajar matematika tingkat tinggi di Michigan State University. Would you call this person a genius or not? Kita bakal bicara bahwa orang ini genius atau enggak? Some people will say yes, some people say no, right? Beberapa bakal bilang iya, beberapa bakal bilang enggak, kan? Okay, I want to just ask you to do one thing. Okay, saya mau Anda lakukan hal ini. I want to ask a question. How many of you would like your child to become a genius? Okay, berapa banyak dari Bapak Ibu yang ikutan ini yang mau anaknya tuh menjadi seorang yang genius? Okay, type in. Ketik satu. Yang mau anaknya jadi genius, ketik satu. Right, thank you so much. There are so many of okay, you. Okay, terima kasih. Right? Oh, banyak ya. Now, I want to ask another question. Okay, pertanyaan selanjutnya. So, how many of you would like your child to have a skill that the market wants? Jadi, berapa banyak dari Anda yang pengen anaknya punya keterampilan yang masyarakat atau pasar butuhkan? A skill that the market wants. Jadi, keterampilan yang masyarakat atau pasar butuhkan. Right? Thank you very much. Type in me. Ketik me. Yeah, that's exciting. Okay, good. You see, when I ask you this question, I have got a reason. Jadi, Papa Mama, kenapa saya tanyakan hal ini? Karena saya punya alasannya. Not all of us would like our children to become geniuses. Jadi, nggak semua dari kita pengen anaknya menjadi genius. But most of us, or 99%, would like our children to have a skill that the market wants. Tapi 90% itu kita pengen anak kita memiliki keterampilan yang masyarakat butuhkan atau yang pasar butuhkan. We don't care whether it is anything, but if they have a very good skill in investing, they have very good skill in blockchain. Jadi nggak penting keterampilannya apa, misalnya dia bisa secara ahli di investing atau misalnya di blockchain. And this is something that all of us want them to have one skill. Jadi paling enggak kita mau anak kita punya satu skill. Alright. So, our purpose of actually now talking about education is to empower our children, to give them a skill, to train them to have a skill that the market wants. Jadi yang mau kita bicarakan di sini adalah kita mau anak kita untuk menguasai satu keterampilan yang masyarakat butuhkan. So that what happened to all of us is that by the time they are 18 years old, 22 years old, they will be able to be on their own two feet, they can live well and contribute to the society. Jadi ketika dia umur 20-an, dia bisa berdiri dengan dua kakinya, dia bisa berkontribusi kepada masyarakat, dan dia bisa hidup dengan nyaman. And become a very important part to make Indonesia a country that everybody like to stay. Dan juga menjadi bagian yang penting membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang orang-orang itu pengen tinggal di sana. Alright. So the next thing is this, ladies and gentlemen. So if this is the case, what research did we do and what are the things that we can talk about? Jadi yang berikutnya adalah penelitian apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita pelajari. So one of the factor pertama, is ya, the jadi, first factor that affect our brain power is our neurons, our nerve cells. Jadi faktor pertama yang mengaruhi kekuatan otak kita adalah tentang sel saraf. Then, Mom, I know that you're sitting in front of the laptop and all that, and your children might be next to you. I really think that the next this 1 hour is so very important that I pack everything in here so that you can take the knowledge and then you can use it at the end of which I really want to encourage you to join me. Jadi, Papa Mas, mungkin anaknya lagi ada di sekitar Anda, jadi bisa duduk bareng setelah itu memperhatikan hal ini. Jadi, 1 jam ke depan itu adalah materi yang penting yang bisa Anda gunakan untuk kehidupan selanjutnya. Thank you. And so, the first factor that affect our brain power is our nerve cells. Jadi, yang faktor yang mempengaruhi kekuatan otak adalah tentang sel saraf. We have
On an average, every adult has got something like 10 to 30 billion neurons. Jadi secara rata-rata orang dewasa memiliki 10 sampai 30 miliar untuk neuron. They control our human nervous system. Dan ini yang mengontrol sistem syaraf dari manusia. Okay? And so what happened is that luckily we have this thing called some of the people will ask me, so what? Jadi mungkin beberapa bakal bertanya, terus kenapa? So people ask me, so what? So what if you have a lot of neurons, so what? Jadi orang tanya, terus kalau punya banyak neuron, terus kenapa? So let's look at how powerful our brain is. Jadi mari kita lihat seberapa dahsyatnya kekuatan otak kita. By the time when all of us were 12 weeks old, the neuron was added to the human nervous system at a rate of 2,000 per second. Jadi waktu kita berusia 12 minggu, neuron tuh bertambah 2,000 setiap detiknya. And then compared to an adult honeybee. Jadi kalau dibandingkan dengan lebah dewasa. It has got only 7,000 neurons. Itu cuma punya 7,000 neuron. But what could it do? Tapi mereka bisa apa? It could build and maintain a honeycomb. Mereka bisa bangun dan juga menjaga sarang lebahnya. It could calculate the distance and signal to the companion where the pollen source is. Jadi dia bisa mengatur, bisa mengukur jaraknya dan juga mengirimkan sinyal kepada teman-temannya di mana serbuk sari itu ada. But by the time when all of us were 12 weeks old, in less than 4 seconds, we have already got more than 7,000 neurons. Jadi ketika kita usianya baru 12 minggu aja, kita cuma butuh waktu 4 detik untuk punya sejumlah neuron seperti lebah dewasa. That means to say we have got tremendous brain power. Artinya kita punya kemampuan otak yang sangat dahsyat. Okay, so ladies and gentlemen, put up your hand this way. Okay, jadi semuanya, yuk tangannya diangkat seperti ini. Knock. Diketok. Do we still have our scar or not? Masih ada tengkoraknya nggak di situ? Yes or no? We have, right? Iya atau nggak? If we don't have the scar, our brain will grow and grow until it's so big it look like E.T. Kalau misalnya nggak ada tengkorak di sini tuh otak kita bisa berkembang gede banget seperti E.T. Alright, but what happened is this? Apa yang terjadi adalah ini. This is the first factor that affect our brain power. Ini adalah faktor pertama yang mengefek primas pada otak kita. And so, the other thing is that affect our, by the time 20 weeks is up, the first stage of development completes. Jadi di umur 20 minggu, tahapan pertama itu selesai. Okay, now I'm going to give you a test. Okay, jadi sekarang kita lakukan tes dulu. No screenshot, no copy down. No control print, no taking pictures, but just use the brain. Jadi nggak boleh di screenshot, nggak boleh dicatat, nggak boleh di apa-apakan. Jadi cuma gunakan kekuatan otak aja ya, nggak boleh tulis. Memory is about the brain, so we got to use the brain. Jadi daya ingat itu tentang otak ya. Jadi kita harus gunakan otak kita. Okay, let's begin. I'm going to give you 10 words to go from the top to the bottom. Okay, jadi saya akan berikan 10 kata dari awal sampai akhir. You ready? Yep. Okay. We begin, huh? Pineapple, yeah. Basketball, elephant, milk, sausages, marker pen, grass, chain, monkey, cups. Too fast, isn't it? Okay, kecepatan ya. All right, never mind. We go slow a little bit. Okay, kita pelan-pelan lagi. Okay, no writing down. Nggak boleh ditulis ya. No screenshot, nothing, huh? Nothing. Boleh apa-apa ya, nggak boleh. Because if you use that, you are not using your brain. You are using something else. Karena kalau kalian gunakan itu artinya kalian gak gunakan kekuatan otak kalian, itu kalian gunakan hal yang lain. Okay, one more time. Okay, sekali lagi. Pineapple, basketball, elephant, milk, sausages, marker pen, grass, chain, monkey, cups. Alright, let's move on. Okay, lanjut so, dulu. These are the words that you actually want to recall. Oke, nah, jadi adalah beberapa kata bangun, yang mau di... Gajah, susu, suksik, pen, rumput, rantai, monyet, cangkil. Alright? So, okay. These are the 10 items that I want you to remember. Okay, done. Let's move on. Lanjut dulu. So, let's move on to the second stage. Now, the first part is something that we all cannot do too much about it. Jadi yang tahap pertama tadi kita nggak bisa gerak terlalu banyak. Because the first 9 months it is inside the womb. Karena 9 bulan pertama itu kita masih di dalam perut, dalam rahim. Although now the research shows that we can still increase our neurons. Jadi meskipun sekarang penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih bentuk janin di dalam rahim itu sudah bisa ditingkatkan neuronnya. Okay, 20 years ago
We say neurons after you are born, you cannot grow. But now we know that some research shows that there are ways to activate the growth of the neurons. Jadi 20 tahun yang lalu dibicarakan bahwa janin yang di dalam rahim itu nggak bisa ditingkatkan neuronnya, tapi sekarang itu bisa. Okay, now the next thing I want to share with you is that about the neural connection. This one you, all of us have control. Jadi ini adalah tentang neural connection, tentang hubungan otak. Jadi ini kita bisa kontrol. Jadi sekarang tanya dengan seperti ini. Okay, connection. Koneksi. Ayo semuanya lakuin. Tangannya kayak gini. So, we know that the neural connection determines our behavior. Kita tahu bahwa koneksi otak ini menentukan perilaku kita. So the more neural connections, the better it is. Jadi semakin banyak hubungan dari otak itu akan semakin baik. It means to say the more neural connections you have, the smarter you become. Jadi semakin banyak koneksi otak yang kita miliki akan menjadi semakin cerdas. But the formation of all these neural connections only some are formed before the age of 5. Jadi segala ini beberapa otomatis terbentuk sebelum usia 5 tahun. So the rest of it, we have got to continue to stimulate the use of the brain. Jadi kita perlu untuk mensimulasi dari perkembangan otak ini. Now this becomes very important, Dad and Mom. Take note of this. Oke, jadi ini menjadi penting ya, Papa Mama harus catat. That means to say, if we want our children after 5 years old, they continue to have more neural connection. By the way, our brain develop up to about 25 years old. Jadi kalau misalnya kita mau anak kita untuk terus mensimulasi otaknya, perkembangan otak itu sampai umur 25 tahun. Okay, so that means to say from now until 25, your child has got the chance to really grow the brain. Jadi artinya adalah sampai umur 25 tahun anak ada punya punya kesempatan untuk terus mengembangkan otaknya. Alright, now so but what happened is this? For us to actually have more neural connection, we got to stimulate the use of the brain. So then, Mom, at a young age, we do one thing. We send them for English class, math class, music class, dancing class, and all the other classes. Jadi yang bisa dilakukan adalah ketika anak itu masih kecil, orang tua tuh banyak kirim anaknya untuk les seperti les bahasa Inggris, les matematika, les menari, les menyanyi, dan lain sebagainya. And so what happened is that our neural connection continue to grow and grow and grow. Jadi yang terjadi adalah koneksi otak kita tuh akan terus berkembang. Can somebody remove that drawing on the PowerPoint? That's great. Okay. Let's stop that. Don't allow them to do that. Yep. Okay. But my screen is too short. Okay. Yep. So there was a research that was done by Dr. Maryam Diamond from the University of California at Berkeley. Jadi suatu penelitian dilakukan oleh Dr. Marian Diamond ini dari Universitas California dari Berkeley. And she was working on the brain of Albert Einstein. Dan dia melakukan penelitian pada otak Albert Einstein. And discovered that Albert Einstein actually had got 75% more neural connection as compared to the average people. Dan dia menemukan bahwa Albert Einstein punya otak itu koneksinya lebih banyak 75% daripada orang-orang pada biasanya. And so what happened is that she worked on two groups of rat. Jadi yang terjadi adalah dia melakukan penelitian pada dua kelompok tikus. This group of rats, when they need to have food, they were just given food. Jadi grup yang pertama, kalau misalnya mau makan, itu cuma dikasih makan aja langsung. The other group of rats, when they need to have food, they have got to go through the wheel and the maze. Jadi misal grup yang kedua kalau mau makan itu harus lewat kincir angin dan juga lewat labirin. So one month later. Jadi satu bulan berikutnya. This group of rats has got 40% more neural connections. Jadi grup yang kedua itu dia punya 40% neural connection lebih banyak. That means to say the more you stimulate the use of the brain, the better the brain becomes. Jadi semakin sering kita mensimulasi otak kita, itu akan menjadi lebih baik. Okay, now let's give you a test and see how good you can recall the 10 items. Okay, jadi sekarang kita lakukan tes ya. Kalian cuma punya waktu 30 detik aja. You ready? 30 seconds and you record the 10 words. Okay, jadi 30 detik untuk mengingat-ingat 10 kata yang tadi. Okay, begin. Okay, mulai. Yo.
Okay. Done? Selesai? Okay. Okay. Yeah. How many of you could recall the 30 words? Berapa banyak yang bisa mengingat 10 kata tadi? Okay. Now, you see, some of the people can, some of the people cannot. Okay, jadi bisa dilihat ya, beberapa bisa, beberapa nggak bisa. How many of you can? We'll see, okay? We'll see later on. Okay, kita lihat ya. Kita lihat nanti lagi ya. And then, so some people ask me, how to do this? Okay, jadi beberapa tanya, gimana now, sih cara ngelakuinnya? The first thing that we must know is that very few of us are born with super memory. Jadi yang harus kita ketahui pertama adalah sangat sedikit dari kita yang punya daya ingat yang baik. But super memory can be trained. Tapi ingatan yang super itu bisa dilatih. Now, because very few of us are born with super memory, and so many people will tell you that memory not important. Jadi karena hanya sedikit yang terlahir dengan memori yang super, makanya dibilang bahwa memori itu nggak penting. And so what they say, hey, now you have your mobile phone. What happened is anything that you want, you can Google. Jadi banyak bilang, hey, sekarang udah punya HP. Jadi ya sekarang segala sesuatu sekarang tinggal di Google aja. That's not true, huh? Itu nggak benar ya. I'll say that to you later on. Ya, nanti bakal jelasin. Tanya, Mom. I said this is a very important 2 hours because everything that I have said it for 39 years. Jadi, Mama, ini adalah sesi yang penting karena segala sesuatu yang saya ucapkan ini, saya udah ajarkan ini lebih dari 39 tahun. Not because I've said it for 39 years, because over the last 39 years, I have seen a lot of results. Good bukan results. Karena saya udah, bukan karena saya udah mengajarkan 39 tahun, tapi karena dalam 39 tahun ini, saya udah mengajarkan ini dan saya udah melihat hasilnya yang baik. Okay, so I put it into 3 words, something which is very important to help us succeed. Jadi saya bikin dalam 3 kata, gimana caranya kita menjadi sukses. To help us succeed in anything. Untuk membantu kita sukses dalam segala hal. Okay, the first thing that, you know, a lot of the people will tell me that, hey, Ernest, memory not important. Jadi ada beberapa orang yang bilang pada saya, hey, Ernest, memory itu nggak penting. Because Albert Einstein say, imagination is more important than knowledge. Karena Albert Einstein tuh bilang, imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. So I love Albert Einstein. Makanya saya sangat menyukai Albert Einstein. Because last time when I didn't do well in my studies, I would say Albert Einstein say imagination more important. Karena waktu dulu waktu nilai saya jelek, saya bilang Albert Einstein bilang kalau imajinasi itu penting, tapi ilmu pengetahuan itu nggak penting. I have a lot of crazy imagination, so I must be good. Okay, jadi karena saya punya imajinasi banyak yang gila itu, jadi saya pasti baiklah. But Albert Einstein say imagination is more important than knowledge, but he did not say knowledge is not important. Albert Einstein bilang memang kalau imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan, tapi dia nggak pernah bilang bahwa ilmu pengetahuan itu nggak penting. So background knowledge, basic knowledge is important. Jadi ilmu pengetahuan dasar itu penting. That means to say for a person to actually have knowledge, what must you do? You must have memorized the information. Jadi untuk seorang punya ilmu pengetahuan itu dia harus punya daya ingat dulu untuk mengingat informasinya. So that is the reason why at different level in the examination we test the children differently. Itu kenapa kita kalau misalnya mau ngetes anaknya itu dengan tahap yang berbeda-beda. So don't be fooled by those people. Some of the people on the online they tell you that memory is not important. It's not true. Jadi jangan sampai terbodohi oleh orang-orang yang bilang bahwa memori itu nggak penting. Itu salah ya. So it is because you have memory, then you can begin to have knowledge. With the knowledge that you can have a lot more imagination. Jadi karena kita punya daya ingat, kita jadi punya ilmu pengetahuan, dan karena itu jadi kita punya imajinasi. Alright, so let's move on. Oke, lanjut ya. So, memory is also important for creativity. Jadi daya ingat itu juga perlu untuk kreativitas. Just take a screenshot of this and you go inside and you go and do all the reading up about creativity and memory. Why that is important. Jadi bisa di screenshot untuk yang ini dan nanti bisa lakukan penelitian lebih lanjut. Apa sih hubungannya kreativitas dan juga daya ingat? Why? Creativity is driven by memory. Karena kreativitas itu diarahkan dari daya ingat. That means to say for any given creativity task,
It is crucial to find memories that will help you to perform the task first. Jadi artinya adalah dari segala macam tugas kreatif yang diberikan itu sangat penting untuk mencari ingatan atau memori untuk membantu kita menyelesaikan tugas tersebut. So in the book called Smart Thinking. Jadi di dalam buku Smart Thinking. So the most important thing to keep in mind though is that all creative work require using your existing knowledge. And that means to say your existing memory of what you know. Jadi hal yang paling penting untuk digalut di dalam pemikiran kita adalah segala macam pekerjaan kreatif itu memerlukan ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya untuk melakukan hal yang baru. So then, ma'am, you see, this is so very important for the young men and young ladies out there. It is also very important because many of the young people now, they tell me that, they say, hey, I watch a lot of YouTube. The YouTube tell me that memory is not important. Jadi banyak anak muda yang bilang ke saya, YouTube itu, banyak di YouTube yang bilang bahwa memori itu nggak penting. So I want you to take note of this so that now I begin to talk about, just now I begin by asking you how many of you have good memory, and now I talk about memory can be trained. Jadi tadi saya bertanya tentang seberapa bagus daya ingat kalian, dan juga saya bicara bahwa daya ingat itu bisa dilatih. Okay, now let's look at how to train the memory. Okay, sekarang gimana cara kita melatihnya? First, you must want it first. Yang pertama harus mau dulu. So then, mom, you must want your children to become doctors, lawyers, engineers. You get them to become animators, chef, designer, musicians. Jadi harus orang tuh harus punya harapan dulu. Misalnya anaknya menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi insinyur, animator, koki ataupun sebagai seorang desainer. And so you must also want them to have memory. Jadi juga mau untuk anaknya punya memori yang bagus. Okay. Okay. Now this is called setting expectation. Ini adalah membentuk suatu ekspektasi. So I'm not saying that doctor is a better job. I'm saying that doctor, when you have the expectation to become a doctor, so when that expectation happens, is very different from not actually having that. Jadi bukan artinya saya bicara bahwa menjadi seorang dokter itu lebih tinggi atau lebih baik daripada yang lain. Tapi ketika kita punya ekspektasi untuk menjadi seorang dokter, itu akan lebih baik daripada kita nggak punya ekspektasi apa-apa. So you must want. Harus mau dulu. And then, the next thing is that the children must also want. Yang berikutnya adalah anaknya juga harus mau. Want to be good in English, good in maths, drawing, sports, in coding. Bagus dalam matematika, dalam bahasa Inggris, dalam menggambar, dalam olahraga, ataupun dalam coding. Now, for those people who want to be good in sport, now they got to start early. They cannot start at the age of 14, a bit late. Jadi kalau misalnya mau ahli di bidang olahraga, harus di usia yang masih kecil. Nggak bisa yang terlalu telat, misalnya umur 14, itu udah telat. Okay, so let's move on. Oke, lanjut ya. The next thing is that, when you want, you can. Jadi ketika mau, akhirnya bisa. So what you need to say is that I want, I can, okay? Jadi setelah bilang saya mau, itu saya bisa. So when you can, it can happen. Jadi kalau dibicarakan bahwa saya bisa, itu bisa kejadian. I want, I can. Somebody say I want to fly. Jadi ketika saya mau, saya bisa. Ada orang yang bicara bahwa saya mau terbang. The Wright brother say I want to fly, and all of us fly. Jadi Fred bersaudara bilang, oh saya mau terbang, akhirnya semua dari kita bisa terbang. Until COVID come. Sampai COVID itu datang. COVID come, you cannot fly. COVID datang, kita nggak bisa terbang. Now our President Jokowi say, we all now can travel and we can fly again. Jadi sekarang Presiden kita Jokowi bilang bahwa kita semua bisa travel dan kita semua bisa terbang lagi sekarang. Alright, so I want, I can. Jadi kalau saya mau, saya bisa. Alright, the next thing is this. Yang berikutnya adalah saya lakukan. You must take action, you see. Harus ngambil tindakannya ya. So three very important words. Jadi tiga yang sangat penting. I want, I can, I do, I achieve. Jadi saya mau, saya bisa, saya lakukan, dan saya dapatkan. Yes. So for us to have good memory. Jadi untuk kita untuk memiliki memori yang baik. So you must go back to my earlier saying. I say that today's foundation, tomorrow's peak. Terus kembali kepada apa yang saya katakan sebelumnya, hari ini dasarannya, besok adalah puncaknya. So, if today the foundation which is no good, then tomorrow we want to rise up to the top becomes more difficult.
Kalau misalnya hari ini dasarnya nggak kuat, kalau besok kita mau sampai puncak, itu akan menjadi susah. Okay, next one. So I want, I can, I will. Jadi saya mau, saya bisa, dan saya lakukan. Alright. So the first thing that you must follow a system. Yang pertama harus ikutin dulu sistemnya. So you see, yeah. Before I get into the system, I want to say this. Jadi sebelum masuk sistem, saya mau katakan hal ini. Many times when you get the children to do any learning, they say I don't want. Jadi ketika kita mau anaknya belajar sesuatu, mereka banyak bilang gak mau. Because two reasons. The first reason is they don't know why they must have. Yang ada dua alasan. Yang pertama karena mereka nggak tahu kenapa mereka harus punya hal itu. Because when they don't know why they must have the knowledge or the good memory, what happened to them is they don't want to do it. Jadi karena mereka nggak tahu alasannya, jadi mereka nggak mau ngelakuin. The second reason is because they are afraid. Yang kedua karena mereka takut. They are afraid that they cannot do it. Mereka khawatir, mereka takut, mereka nggak bisa melakukan hal itu. Makanya nggak dilakuin. So, remember rule number one is the more neural connections you have, the better. If you do not want, you cannot stimulate the neural connection. Jadi yang harus diingat bahwa semakin banyak koneksi neuron yang kita miliki, itu akan semakin baik. Tapi kalau nggak mau, ya nggak bisa akhirnya. So, let me summarize. Okay, ini kesimpulannya. Number one. Yang pertama. Have a skill that the market wants. Jadi harus punya kemampuan yang masyarakat butuhkan. Develop the your neural connections. Kembangkan dari hubungan neuron kita. And three important words for success. I want, I can, I do, I achieve. Jadi tiga kata yang penting untuk kita menjadi sukses adalah saya mau, saya bisa, saya lakukan, dan saya dapatkan. Next one. Berikutnya. Anything that we want to learn, anything that we want to do, there is a certain system that make it easy. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang mau kita dapatkan, ada sistemnya yang membuat itu menjadi mudah. Smart people are ordinary people who do smart things. Jadi harus menjadi orang yang cerdas untuk melakukan sesuatu. I like this. Okay, I tell all my super teens and all the people that you are smart because we are all ordinary people, but we do smart thing. Kita menjadi cerdas karena kita adalah orang biasa yang kita melakukan hal yang cerdas. What is smart? Apa yang cerdas? What is smart is that whatever it is outside there already tell us how to succeed. We follow and we achieve our goal. That's smart. Jadi misalnya kita pengen menjadi sesuatu, ya kita ikutin sistemnya dan kita menjadi cerdas. What is not so smart? Apa yang tidak terlalu cerdas? Things are already out there, you tell them that still don't want to follow. Jadi udah ada sistemnya di sana, tapi kita nggak mau ikutin. Okay, let's move on to the next part. Kita lanjut dulu ya. So, our job now is to learn a system on how to memorize. Jadi tugas kita pertama adalah untuk mempelajari gimana caranya mengingat. So, you know the importance of memory, now we learn, okay? Oke, jadi udah tahu sekarang urutannya, dan sekarang kita pelajarin ya. Now, the next part is for all the young people to listen. Follow yang, instruction. Yang berikutnya adalah untuk anak-anak muda, ikutin instruksinya. Follow instruction will make all the difference in our work. Jadi, ngikutin instruksinya akan membuat perubahan pada area kerja kita. Okay, let's all play. Okay, kita main sekarang. Okay, put your things down. Taruh dulu semua barangnya. I'm going to share with you on how to memorize, and then after that, I'm going to teach you how to memorize. Okay, jadi sekarang taruh semua barangnya, akan diajarkan gimana caranya mengingat, dan kita akan bisa mengingatnya. Okay, put your hand this way. Hanya taruh seperti ini. All together say hair. Bilang, ini rambut. Let's learn the system first. Hair. Okay, belajar sistemnya dulu ya, ini rambut. Hair, eye. Mata. Ear. Telinga. Nose. Hidung. Mouth. Mulut. Gigi. Dagu. Neck. Leher. Bahu. Okay. Tangan. These are 10 items. Let's do it one more time. Ini 10 kata ya, kita lakukan lagi. You see, there are some of the people, when I tell them to do, what happened to them is they just look at you. And they don't do. Jadi bisa dilihat ya, ada beberapa orang yang waktu dibilang untuk ngikutin, mereka cuma ngeliatin aja, gak mau ngelakuin. Because when you just look at me, you could be only learning by seeing me or listening. But you don't get involved with all the three systems of your learning. Tapi kalau cuma dilihat dan didengerin aja, kalian cuma ya merhatiin aja, tapi kalian gak masukin dalam pikiran kalian. So let's go through it again, because learning, it is always by seeing, saying, and doing.
Jadi karena pembelajaran itu adalah dari melihat, berkata, dan juga melakukan. Oke, okay, let's begin again. Okay, kita mulai lagi. Hair. Rambut. Eye. Mata. Ear. Telinga. Nose. Hidung. Mouth. Mulut. Teeth. Gigi. Chin. Dagu. Neck. Leher. Shoulder. Bahu. Tangan. Okay, now this system you cannot forget. Ini adalah sistem yang kita nggak bisa lupakan. You just follow the sequence. If you forget, then something is really wrong. Kalau misalnya sampai lupa, berarti ada sesuatu yang salah. Then I need to see you in some hospital. Kayaknya harus ketemu di rumah sakit. Okay. Now, so the next thing is that our job is to connect what we want to memorize, what we want to remember to the system. Jadi tugas kita berikutnya adalah menghubungkan apa yang mau kita ingat-ingat itu ke sistemnya. Connection, huh? Just now we said. Jadi ada koneksi. We must make a connection. Jadi kita bicara tentang koneksi otak adalah tentang hubungan. Alright. So the first thing we want to remember is pineapple. Jadi yang kata pertama kita mau ingat-ingat adalah nanas. So imagine, just use your imagining. See your hair all sticking up like pineapple. Jadi sekarang bayangkan aja bahwa nanasnya itu ada di kepala kita, rambut kita seperti nanas. Pineapple. Ya, tangannya seperti ini, bilang nanas. Right. Next thing, your eyeball so big like the basketball. Bola matanya besar sekali seperti bola basket. Alright, and your ear. Dan telinga. Your ear is so big like the elephant. See my hand? That look like an elephant ear. Jadi telinganya ini besar banget seperti gajah. Okay, so in my head, I see my hand and my ear. This becomes the elephant, okay? Jadi dalam pikiran saya melihat bahwa telinga dan juga tangan saya ini seperti telinga gajah. And then your nose is milk. Itu. Dan di hidung ini susu. Your mother said, bring me some milk. Mamanya bilang, ayo bawakan aku segelas susu. But you could not find the milk. Tapi nggak bisa nemuin susu. So you bring the cup here. Jadi bawa cangkirnya di sini. You bring the cup and you go zzzz. And all the things go inside there, they are all milk. So you have... Dan segala sesuatu yang keluar itu adalah susu. And so next time your mother say, bring me some milk. You say, maybe what, chocolate or vanilla? Yang berikutnya mamanya bilang, bawakan aku segelas susu. Kamu tanya, ini mama mau coklat atau vanilla? And your lips become sausages. Dan bibirnya seperti sosis. Everybody say sausages. Semuanya bilang sosis. Okay, and then your teeth become a pen, marker pen. Dan giginya itu seperti pulpen. Okay, and then this part does not grow beard, it grow grass. Di sini nggak tumbuh janggut, di sini tumbuhnya adalah rumput. All together say grass. Rumput. And your neck, there's a chain. Di lehernya ada kalung. And then your shoulder. Dan di bahu. Your shoulder, you have got two monkeys. Ada dua monyet. And then in your hand. Dan di tangan. You have got two cups. Ada dua cangkir. Okay, good. Now your job is going to recall these 10 words. Jadi tugas Anda adalah untuk mengingat 10 kata ini. In sequence. Secara berurutan. And I want you to write it down. Dan saya mau Anda untuk mengetikkan itu. And if you can do that. Dan kalau Anda bisa melakukannya. And if you can do that. From the last to the first. Yang bisa melakukan dari paling akhir ke paling awal. From the last to the first, then you will get a present. The first 3 people will get a set of posters from me. Okay, jadi yang 3 tercepat yang bisa mengetikkan itu berurutan dari paling akhir ke paling awal akan dapat hadiah. Okay, so let me see. So not yet lah. All right. Belum. So, begin. The last to the first. Yeah, dari, paling, go. Dari paling akhir ke paling awal punya 1 menit, mulai. 1 menit, mulai. Dari paling akhir ke paling awal. Go. Dari paling akhir ke paling awal. Dari paling bawah ke paling atas. 10 kata, go. Ketik.
Good. Okay. Some of you can do, some of you cannot do. Beberapa bisa lakuin, beberapa gak bisa lakukan. Very good. And now, let's see. You will check who's the person who come in first. And then, you will send the three slides of poster to them, okay? Okay, nanti dicek sama TTDW ya. Nanti sama Yuri bahkan dicek yang tiga all paling right. Cepat, jawab benar. Thank you, ladies and gentlemen. Let's come back to this. Terima kasih. Okay, kita so balik. You see, I say that you must want, you can, and then you do it. Jadi saya bicara bahwa harus mau dulu, bisa, dan lakukan. And then you need to follow a system. Dan harus ikutin sistemnya. So now if I ask you. Dan misalnya saya sekarang tanyakan pada kalian. I say hand, what do you remember? Jadi sekarang kalau saya bicara tangan, apa yang kalian ingat-ingat? Yes. Yeah. And if I say eye, what do you remember? Kalau bicara mata, apa yang diingat? Apa yang teringat? Say neck, what do you remember? Kalau leher? So because you have used a system, it becomes very easy, okay? Karena sudah gunakan sistemnya, makanya jadi lebih mudah ya. So I'm not going to go through this because in the past I will go through it slowly, but I discovered that Indonesian students are very good. They can just go through it one time and they remember everything. Dulu saya ngelakuin ini berulang-ulang, tapi orang Indonesia ini cukup cerdas ya, jadi cuma sekali aja udah bisa. So you will get a set of poster like this, okay? Okay, bakal dapat poster seperti ini ya. Right. Then we do one thing which is important now. So kita lakukan satu hal yang penting. So many important points, and once we remember that, it will make an impact in our life. Jadi yang kita ketahui sekarang adalah kalau kita udah tahu sistemnya, kita bisa ingat-ingat itu dan kita bisa aplikasikan itu pada hidup kita. We say we learn to do something first before we do it. Kita bicara bahwa kita belajar melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. So, Patong and I, we have been talking about this. To be the best, learn from the best, and do the best now. Patong dan saya selalu berkata hal-hal ini, menjadi yang terbaik, belajar dari yang terbaik, dan lakukan yang terbaik dari sekarang. So I remember maybe 100 years ago, when I was very young, maybe 60, 70 years ago. Mungkin 60-70 tahun yang lalu, waktu saya masih sangat muda. And when I was young, we all learned, hey, we want to fight, we must have kung fu, we must have karate, and all this. To do this, we go and see all the sufu. Jadi misalnya dulu mau belajar tentang bela diri, harus belajar kungfu, karate, dan semuanya, itu harus ketemu dengan seorang gurunya. So, how do you say sufu in bahasa Indonesia? Guru. Pelatih. Ya, yeah, guru. Okay. So we go and say, hey, Mr. Hey, sufu. We go and learn from all the master, yes or no? Jadi harus belajar dari sifunya, harus belajar dari masternya, ya kan? And it is the same as to be the best, learn from the best, do the best now. Jadi sama aja dengan menjadi yang terbaik, belajar dari yang terbaik, dan lakukan yang terbaik dari sekarang. And so what happened is that I want to be a good coach. I want to see Tony Robbins. Jadi waktu saya mau menjadi pelatih yang terbaik, saya temuin Tony Robbins. I want to make a few million dollars, so I went to see Robert Kiyosaki. Saya mau bikin beberapa juta dolar, saya temuin Robert Kiyosaki. Many of you dad and mom want to become rich, and so what happened? You came to see Patong. Jadi papa mama ada yang mau menjadi kaya, akhirnya temuin Patong. Patong, last time, something like more than 15 to 16 years ago, when I met him, he wanted to become rich. Jadi he waktu, went to see Robert Kiyosaki. Jadi waktu 15, mungkin 16 tahun lalu, waktu Patong mau menjadi kaya, Patong akhirnya ketemuin Robert Kiyosaki. And so what's my job for the last 39 years? 39 years, huh? 39, a long time. Jadi apa tugas pekerjaan untuk 39 tahun ya? Pekerjaan saya. I have a question that I ask. Jadi saya punya pertanyaan yang saya tanyakan. How come some student in the school they do better than the others? Gimana caranya ada murid di sekolah yang belajar dan mendapatkan hasil lebih baik daripada yang lainnya? So I travel to Singapore, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Indonesia, Vietnam, Malaysia. Jadi saya berpergian ke Singapura, ke China, ke Beijing, ke Shanghai, ke Malaysia, ke Vietnam dan Indonesia. And I found out from the top student, how come they do well in the studies? And so when I learn from them, I pass it on to other students. Jadi saya belajar dari murid-murid terbaik, apa yang mereka lakukan, dan setelah itu saya lanjutkan ke murid-murid yang lain. So what happened, ladies and gentlemen? Jadi yang terjadi. So some people say, why do you learn from the young people? Because the young people now, they know a lot of things more than I do. Jadi kenapa kok banyak yang tanya kenapa kamu belajar dari orang-orang muda? Karena anak-anak muda itu tahu lebih banyak daripada yang saya ketahui.
They probably know about front-end development, they know about coding, they know about blockchain more than me. Sebenarnya mereka tahu tentang coding dan mereka tahu tentang blockchain lebih daripada saya. So what do I do? Jadi apa yang saya lakukan? I have one skill the rest of the people want to learn from me. Jadi saya punya satu keterampilan yang orang lain tuh pengen belajar dari saya. That means to say I can learn any subject very quickly. Itu artinya saya bisa mempelajari segala macam hal itu dengan cepat. I have this skill not because I'm smart. I have this skill because I was not smart. Saya punya skill ini bukan karena saya cerdas, tapi karena saya nggak cerdas. Because I was not smart, so I learned from all the best people, and now I am a little bit smarter. Karena saya nggak cerdas, makanya saya belajar dari banyak orang itu, dan sekarang saya sedikit lebih cerdas. And so for the last 39 years, I have been sharing this based on the scientific research, based on my learning about cognitive psychology, based on what actually happened. The most important one is what really happened out there. Jadi selama 39 tahun ini saya sudah belajar tentang gimana berhubungannya dengan psikologi kognitif dan juga apa sih sebenarnya terjadi, apa yang benar-benar terjadi. So, we do one thing. Okay, kita lakukan satu hal. We say that to be the best, learn from the best, do the best now. Jadi kita bicara bahwa menjadi yang terbaik, belajar yang terbaik, dan lakukan yang terbaik dari sekarang. Alright. Now, but we learn to do something first before we do it. Tapi kita belajar melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. But how come we send our loved one to a place called school to study without teaching them how to study? Tapi gimana kita bisa menyuruh anak kita untuk pergi ke satu tempat namanya sekolah untuk melakukan belajar, tapi kita nggak ngajarin gimana caranya belajar? We thought taking out the book like that, reading is called studying. No, that is not studying. Jadi membaca buka buku habis itu dibaca itu bukan belajar. Another one. Berikutnya. Another one all the students don't like is called examination. Satu hal yang anak-anak atau murid-murid yang suka yaitu ujian. Because study, how to study, the way to study nobody taught us. Karena gimana caranya belajar apa aja sih yang harus kita pelajari itu enggak ada yang kasih tahu. Until Ernest Wong came around. Sampai Ernest Wong datang. And then exam is something that we do all the time, every year 2 to 3 times, or maybe every month we have a test, but we were not told what is that all about. Dan mungkin setiap tahun 2 atau 3 kali, atau mungkin setiap bulan ada ujian, ada tes di sekolah, tapi kita nggak tahu apa sih itu ujian. So today, I want to say this. Saya mau katakan hari ini. Many people say exam, passing examination is that you will graduate. Jadi kalau orang bilang bahwa lulus dari ujian itu adalah lulusan. Okay. So why student don't do well in exam? Jadi kenapa murid itu nggak berhasil dalam ujian? The first reason they don't do well is they don't study. Yang pertama karena mereka nggak belajar. They just take up the book, they look at the book, they fall asleep. Jadi diambil bukunya, dibuka, habis itu bobo. Another one. Berikutnya. When they turn 13-14 years old. Mungkin umur 13-14 tahun. What happened to them is that they put the headset. Yang terjadi adalah mereka pakai headset. And then they open the book. Mereka buka buku. They stare at the book and they go yeah yeah yeah. Mereka pegang buku terus nyanyi. You think that they are studying? Kalian orang tuh pikir bahwa mereka belajar? No. Enggak. And so people say we can multitask. Ada orang bicara bahwa kita bisa multitasking. Bisa lakuin banyak hal ya. You cannot do two multitasking inside here. Gak bisa ngelakuin dua hal secara bersamaan dalam otak kita. You can do one here, and then you can do with your hand. Like what I'm now talking to you, I can jump. Yes, no problem. But to ask me to think about two things at the same time, no, it's difficult. Jadi kalau misalnya saya sekarang lagi ngomong, begitu saya sambil gerak-gerak, itu bisa. Tapi kalau saya mikirkan dua hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, itu gak bisa. Susah. So, come to the camp, I'll tell you a lot more research about this. By the way, all the things that I want to share with you, they are all about based on research, ya. Jadi segala sesuatu yang disiarkan ini berdasarkan penelitian ya, dan segala sesuatu ini akan dibagikan juga waktu camp. So number one, they don't do well in exam is because they don't study. Number two, they thought they study but actually they are not. Jadi beberapa orang itu karena mereka enggak belajar ataupun mereka tuh berpikir bahwa mereka tuh belajar padahal enggak. Okay. Then next one, they cannot recall in the exam hall. Yang berikutnya adalah mereka enggak bisa mengingat kembali di ruang ujian. In a student's life, in the life of all of us, before we actually come up, become a professional, we like it or not, we must go for an exam.
Jadi mau kita dari kecil sampai sekarang menjadi seorang profesional, suka atau nggak suka, kita bakal tetap melewati ujian. So examination is something that you cannot avoid. Jadi ujian itu sesuatu yang kita nggak bisa hindarin. So examination is the end of the year work. But what happened is that before the end of the year, we do this exam, we must come back to the beginning on how we study. Jadi sebelum kita ujian itu, kita harus kembali dulu ke awal sebelum kita belajar dan menuju ke ujian. Okay. So we know that we cannot avoid exam because you want to become a doctor, must go for exam, dentist exam, lawyer exam. Jadi misalnya, everything we have got exam. Ya misalnya mau jadi dokter gigi, mau jadi pengacara, semuanya tetap ada ujiannya. Except two things we don't have exam. Kecuali dua hal, nggak perlu ujian. Getting married and also becoming a father or mother. Nikah ataupun jadi papa mama. How many of the people out there we say, hey, you want to become a father, go for exam? Ada yang nggak yang bilang di depan, mau jadi ayah nih, ujian dulu. That is important, right? Itu penting ya. So most of the students, they don't do well. One of the things they don't do well is they cannot recall in the exam hall. Jadi kenapa nggak bisa dapat hasil yang baik? Karena nggak bisa ingat-ingat di ruang ujian. Okay, we have this experience. Kita punya pengalaman ini. We go into the exam hall, we look at the paper, we cannot get. Jadi waktu sampai ruang ujian, kita lihat, terus kita ingat-ingat, terus nggak keinget. All over the places. Lihat sekitar. And then one day, I mean, when the time is up. Terus waktunya habis. And we go out there, we pack the books in the bag. Terus kita mau keluar ruangan nih, kita rapikan barang-barang dalam tas. And halfway packing. Waktu tengah-tengah masukin barang ke dalam tas. Aduh, akhirnya sekarang baru inget nih. But sorry, when you can recall that way, you have no marks. Tapi waktu sudah inget lagi, ya udah nggak dapat nilai. Okay, so recall in the exam hall is important. Okay, jadi ingat-ingat di ruang ujian itu penting. And the next thing is that they are no good in the language. Yang berikutnya adalah nggak bagus dalam bahasa. So number one, be very good in bahasa Indonesia and then English. Jadi yang pertama harus bagus dulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu bahasa Inggris. Okay, let's move on. Okay, lanjut dulu. So what is exam? Jadi apa sih itu ujian? Exam is not a test of your intelligence. Ujian itu bukan tes dari kecerdasan Anda. It is not a test of how smart you are. Bukan juga tes dari seberapa cerdas Anda. Exam is a test of the speed of your recall. Jadi ujian adalah tes dari kecepatan mengingat. Okay, you cannot say so I have studied this, I remember, but now cannot recall. Wait, I tell you, until I can recall, I answer you. Gak bisa, aku udah belajar ini, tapi aku gak bisa ingat-ingat, ntar ya, aku ingat-ingat dulu, ntar aku kasih tahu. Gak bisa. So dad and mom. Jadi papa mama. Ladies and gentlemen. Jadi semuanya yang ada di sini. Can you imagine if you know all this point I talk about and you follow it, what will happen to the life? Jadi kalau misalnya Anda mengetahui hal ini dan kalian mengikuti segala macam step-nya, apa yang bakal terjadi pada hidup Anda? Okay, tell you another part. Ini hal yang lain. Then you have those students who study, they can recall, just in the exam, they write down everything, but when after they get the result is no good. Jadi di dalam ruang ujian, dia bisa ingat dan mereka bisa jawab segala sesuatunya, tapi waktu hasilnya keluar, itu nggak bagus. Why? Kenapa? Because? Karena? And then you will talk to the teacher will tell you, you have answered out of point. Karena waktu ditanya ke gurunya, gurunya jawab, kamu jawabnya tuh nggak sesuai pertanyaan. So exam has got two parts. Jadi ujian ada dua bagian. The first part is to have the speed of recall. Yang pertama harus punya kecepatan untuk mengingat. And then the second part is how to answer the questions. Dan yang kedua adalah gimana caranya untuk menjawab. Monica, later on help me to write down this one. I think this is a point that I wanted to share with the parent one more time. Okay, yes. We always say begin with the end in mind. Jadi harus mulai dengan segala sesuatu dalam pikiran. So begin with the end in mind. We know that every year end or coming up to May or June, you have examination, and that's examination. You must know what that is all about, and then you move backward. Jadi harus tahu dulu akhirnya itu apa. Misalnya udah tahu nih bulan 6 atau bulan 5 nanti ada ujian akhir. Nah, dari situ baru kita mundur ke belakang. And so when the presidents of Indonesia say we move the capital to Borneo.
Misalnya waktu itu Presiden, ya, waktu itu Joko bilang bahwa ibu kota bakal pindah ke Borneo. That is the end. And then from that end, we got to plan backward. Jadi kita udah tahu tuh akhirnya di sana. Setelah itu baru kita merencanakan mundur. By the way, this is a rule, this is a law that is true for everything. Ini adalah aturannya, ini adalah hukumnya untuk segala sesuatunya. So we want to go to Harvard University. We must look at the end. To go to Harvard University, what course I want to do and what kind of result I must get so that I can enter. Jadi misalnya mau ke masuk Harvard nih, udah tahu tujuannya ke Harvard, berarti kita perlu belajar apa? Hasil apa yang perlu kita dapatkan sebelum kita masuk ke sana? Same thing, you want to study medicine in UI. Same thing, you must do that. Misalnya mau masuk ke dokteran UI, ya harus sama halnya juga di perencanaan mundur. Okay ya, let's get this one clear. Okay ya. So, if you have good memory, you get good result, more self-confidence, you have better self-image, you go to a better university, you graduate, and you have higher achievement. Jadi kalau punya ingatan yang baik, bakal dapat hasilnya lebih baik lagi, punya percaya diri, punya citra diri yang bagus, bisa masuk universitas yang lebih baik, bisa wisuda, dan prestasinya lebih tinggi. So ladies and gentlemen, I have something very important to share here. Jadi saya punya satu hal yang penting untuk dibagikan sekarang. Today you have taken your time early in the morning, 10 o'clock, to come in and listen to me talk. Not because you want to listen to my talk. Jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman udah menyiapkan waktunya di pagi ini jam 10 untuk dengerin apa yang akan saya bagikan, bukan dengerin apa yang akan saya bicarakan. It's because you love and you care for your children. Tapi alasannya karena kalian sayang dan juga perhatian pada anak Anda. And it's because we have father and mother like all of you, that is why we make Indonesia a great country. Dan karena kita punya orang tua seperti Anda, akhirnya membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik. So thank you very much Dad and Mom for coming in. Jadi terima kasih Papa Mama untuk datang. And to the young men and the young ladies. Dan juga untuk teman-teman yang masih muda di sini. You take time to come. Kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. I want to say that it is because two sentences I want to share with you. Jadi saya membagikan dua kalimat untuk kalian. Young men and young ladies, you are the future of Indonesia. Jadi teman-teman yang masih muda, kalian adalah masa depan dari Indonesia. And you are the pillar of the country. Dan kalian adalah pilar untuk negara ini. So when we look at this, when we look at 20 years later, Indonesia, the fourth largest economy in the world, and we talk about building a country everybody loves to stay. You see, what happened? All of us now do one thing, not only about studying, but also about building a country. Jadi ketika kita membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, menjadi negara empat terbesar untuk negara ekonomi, dan juga membuat orang-orang pengen tinggal di sini, kita nggak cuma bicara tentang pendidikan, tapi gimana untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Okay, some people ask me the question the other day. They say, Ernest, is academic achievement so important or not? Jadi ada yang bilang bahwa Ernest mendapat sesuatu dari pendidikan itu penting atau enggak? If you have a skill that the market want, maybe the education may not be important. Jadi kalau misalnya kalian punya keterampilan yang masyarakat butuhkan, mungkin pendidikan itu menjadi enggak penting. I use the word maybe, ya. Saya gunakan mungkin, ya. But when we don't have that, tapi kalau nggak punya hal itu, majority of the people who do not have, of course, is important. Tapi sebagian besar orang tuh nggak punya, makanya pendidikan itu menjadi penting. So let's separate these two things. It is not the number of years you spend in the school, it is the education you get. Jadi bukan karena berapa lama kalian menghabiskan waktu dalam pendidikan, tapi pendidikan apa yang kalian dapatkan. So now let's go back to the other one. Oke, kita kembali ke hal yang lain. So if you have children below 12 years old, jadi misalnya punya anak di bawah usia 12 tahun. What must they learn? Apa sih yang mereka harus pelajarin? So, Dad and Mom, we are talking about building the foundation, huh? Kita bicara tentang membangun dasarnya, ya. This part, regardless of your age, is important. Jadi ini tergantung dari umurnya, jadi penting. The first thing that they must learn is Bahasa Indonesia. Yang pertama mereka harus pelajarin adalah Bahasa Indonesia. Because that is who you are. Itu karena siapa diri kalian. Because that is the uniqueness, that is the special thing about you, and especially there are so many beautiful cultures in Indonesia. Itu karena tentang keunikan dan juga banyak banget budaya unik, budaya baik dari Indonesia. Okay, first thing, make sure that we are all good at that.
Yang pertama pastikan bahwa kita semua baik dalam hal ini. Then English language. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Because anywhere you go, when you leave the country, some people will speak English. Karena ketika kita keluar dari negara Indonesia, banyak orang akan menggunakan bahasa Inggris. I emphasize on Indonesian language first, then only English. Saya bicara bahwa fokuskan dulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu baru bahasa Inggris. Because bahasa Indonesia make you unique and special. Karena bahasa Indonesia bikin kalian unik dan juga spesial. Okay? Because there are culture, there are values, there are belief that is in the language. Karena ada budayanya, ada nilainya, dan juga ada kepercayaan dalam bahasa Indonesia. Okay? Our values, our culture, our belief, a lot of the time it is in the language. Karena berapa kepercayaan budaya itu ada dalam bahasa. Okay, and then English. Dan berikutnya baru bahasa Inggris. We need English because most of the materials of the new learning that comes out on the internet, it is actually in English language. Karena ketika kita mempelajari segala sesuatu di internet, itu banyak dalam bahasa Inggris. Then the next one. Dan berikutnya. Mathematics. Matematika. So you know language and you know maths. Jadi kita tahu bahasa Inggris dan bahasa dan juga kita tahu matematika. Then, ma'am, stop for a while. Pay attention to this part. Okay, perhatiin hal ini ya. What would you do if you know that, if you knew that at age 7 years old, huh? That you do something that they're very good at, that will affect their income, their earning, their income, huh? 20, 30 years later, what would you do? Jadi kalau misalnya kita tahu di awal apa yang kita lakukan itu bisa merubah pendapatan kita di 20 atau 30 tahun ke depan, apa yang bakal kita lakukan? So there was a research that was in 1958. Jadi ada penelitian di tahun 1958. So now is about 64 years now, huh? Sudah 64 tahun yang lalu ya. Now this research is quite crazy. Jadi penelitiannya cukup gila. Pay attention please, don't draw on my screen. Jangan coret-coret. Thank you. Okay, terima kasih. The important point is this. Yang penting adalah the important point is that if you do something at 7 years old, if you do it well, it will affect your income, your money, how much money you make 20, 30 years later. Jadi apa yang kita lakukan waktu kita umur 7 tahun itu akan berefek pada pendapatan yang kita dapatkan waktu kita umur 20 atau 30 tahun ke depannya. That research was from the University of Edinburgh. Ini adalah penelitian dilakukan dari Edinburgh University ya. Yes. And it says that children's max at 7 years old that they are good at will affect their income 20 years later. Jadi di situ dikatakan bahwa matematika kalau bisa dipelajari secara baik di umur 7 tahun itu akan berimbas pada pendapatan mereka 20-30 tahun ke depannya. The research shows that every year when you start working, those people who are good in max earn $20,000 more every year than those people who are not. Jadi di penelitian itu dituliskan bahwa yang bagus dalam matematika ketika muda itu dia dapat pendapatan $20,000 lebih banyak daripada yang lainnya. So what does it mean? Itu artinya apa? So if you start working at 25, you work up to 45. Jadi misalnya kita mulai kerja umur 25 sampai 45. That is 20 years. Itu 20 tahun kan? 20 years every year 20,000 extra, that is about 200,000. Is it 200,000? 400,000. Jadi kalau misalnya 20 tahun habis itu kalian punya pendapatan 20.000 lebih banyak daripada yang lain, berarti kita punya 400.000 lebih banyak. Dan mam. Jadi papa mama. So just one thing that will actually help your child to have better income by about 400,000, almost half a million dollar. Do you think you should do something about it? Jadi, Pak Mama, kalau misalnya anaknya kira-kira bisa dapetin pendapatan lebih banyak, 400 ribu atau setengah juta, hampir setengah juta ya, di masa depan, kira-kira kalian mau melakukan perubahan itu atau enggak? Young men and young ladies. Jadi, teman-teman semuanya. So, what it means is that if you do something correct right now, then by the time you are 35 years old, 45 years old, and at that point of time, you are probably the people who wants to earn a lot more money. Jadi it is very important for you to do well in your maths. Jadi artinya kalau misalnya sekarang kalian melakukan hal yang benar, terus di masa depan kalian punya pendapatan yang lebih daripada yang lainnya, ya artinya kalian harus mempelajari hal itu.
I will keep it at 18 years old. You don't need to become a super expert until you are very old. No, up to 18 years old, you must have a very good foundation for this. Jadi saya nggak bicara bahwa kalian harus expert di matematikanya sampai selamanya, enggak, sampai 18 tahun aja harus ahli dulu di situ. I will share this with you, the research with you at the camp. Jadi bakal dibagikan hasil penelitiannya nanti di camp. So it is something that if you do it now, by the way, by the way, what I have shared all these things, it is for the last 39 years. Jadi segala sesuatu dibagikan selama 39 tahun ini. What does it mean? Artinya apa? It means to say for the last 39 years, I have seen many students who have produced outstanding results. Jadi artinya dalam 39 tahun ini, saya sudah melihat banyak banget anak yang sudah menghasilkan hasil yang luar biasa. And if it's the same thing that happens to you, it can happen to you, use it now. Jadi kalau misalnya ini bisa kejadian pada Anda, dan kalian bisa gunakan ini, ya lakukan. Maybe 30 years ago, I dare not tell you like that. Mungkin 30 tahun yang lalu, saya nggak akan bicara tentang hal ini. But 39 years, I have seen the result, so I dare to make a statement like this. Makanya karena 39 tahun, saya udah melihat hasilnya, saya berani mengucapkan kalimat ini. You don't need to believe me. Jadi, nggak harus percaya pada saya. But I think you should not take that risk. Tapi kayaknya kalian nggak perlu melewatin resiko ini. Okay, let's go on next one. So then the next one is about, so you have language, you have max, you have memory. Jadi setelah bahasa matematika, setelah itu adalah ingatan. I have already mentioned to you creativity and also background knowledge is important for creativity. And that is memory, and so memory becomes an important part. Jadi saya bicara bahwa ilmu pengetahuan itu penting buat kreativitas, dari itu bikin imajinasi, makanya ingatan itu menjadi penting. And then, if you know this, you have the ability to learn almost everything. Kalau misalnya tahu tentang hal ini, kalian punya kemampuan untuk mempelajari segala macam hal. But then, this is still not the most important. Dan ini masih belum yang paling penting. The most important is character. Yang paling penting adalah karakternya. Because the top part only contribute to 15% of your success. Karena bagian yang atas itu cuma berkontribusi 15% untuk kesuksesan. But character is 85%. Jadi karakter itu 85%. I have parents who came to me and say, Ernest, my son was very good in maths, but now I'm very sad. Jadi waktu itu ada orang tua datang saya, anak saya ya itu sangat bagus dulunya di matematika, tapi sekarang saya sangat sedih. I ask, why are you sad? Saya tanya, kenapa kamu sedih? He said, because he was good in maths, but now no good. I ask why? Because laziness. Karena waktu dia tanya, kenapa? Karena dulu dia bagus banget di matematika, tapi sekarang itu udah nggak bagus lagi. Saya tanya, kenapa? Karena malas. And the mother was say, ayah, you know lah. Now they play computer game, they are lazy. They don't get up on time in the morning. Mamanya bilang, ah, tahulah. Dia tuh sekarang malas, terus main game terus, bangunnya telat. Okay, so next one. So let me give you, I'm going to skip this part because what happened is that when I see you in person at the camp, I'll teach you how to memorize this 30 words, like that. Okay, jadi nanti kalau misalnya ke camp itu bakal diajarin cara mengingat 30 kata ini dengan cepat. But because when I'm looking at it, so you cannot know how powerful that is. And also because you could be looking at it and so you cannot know. By going through it one time, you will be able to memorize all the 30 words. Jadi kalau nanti di camp akan diajarkan sistemnya, caranya, gimana ngelewatin satu kali aja, udah bisa ngapalin 30 kata ini. But to be able to do this, tapi untuk melakukan hal ini, you want to know about your left brain and the right brain. Harus tahu dulu tentang otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. This is the research of Dr. Roger Sperry from California Institute of Technology. Ini adalah penelitian dilakukan oleh Dr. Roger Sperry dari Institut Teknologi di California. And he talks about the left brain and the right brain, whereas Ernest talks about the examination brain and the memory brain. Jadi dia bicara tentang otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan, tapi Ernest berbicara tentang otak untuk kerja dan otak untuk mengingat. So the left brain or the examination brain takes care of logical thinking, sequence, number, language, linear order, analysis, rationale, and think in words. Jadi otak untuk kerja atau otak sebelah kiri bicara tentang logika, urutan nomor, bahasa, garis lurus, perintah, analisa, rasional, dan berpikir dengan kata-kata. And then the other half of the brain takes care of holistic, seeing the whole picture, non-verbal, daydream,
movement, rhythm, color, music, creativity, emotional, and think in pictures. Jadi untuk bagian otak yang satunya itu berbicara tentang melihat gambaran secara menyeluruh, nulisan, menghayal, gerakan, irama, warna, musik, kreativitas, emosional, dan berpikir dengan gambar. So, if you look at the left brain, you will notice that the left brain are those activities or exercises or the examination question that will come out. They will test you on this. Jadi otak yang sebelah kiri itu kalau dilihat adalah hal-hal yang terkait dengan ujian. Jadi segala sesuatu yang ditanyakan untuk kalian jawabkan di ruangan ujian. And then you look at the other half. Dan yang bagian lainnya. All the things related to memory. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan memori. Now, then, Mom, a lot of the people say, Ernest, why do you keep on talking about the brain? Jadi banyak yang tanya, kenapa kok kamu terus berbicara tentang otak? Because Super Team Bootcamp is based on research and application of research about the brain. Karena Super Team Bootcamp berdasarkan dari penelitian dan aplikasi dari penelitian itu terhadap otak. Now, so earlier on, I asked the questions. I say, how many of you would like to become an expert, would like to become to have a skill that the market really want? Jadi sebelumnya saya sudah tanya berapa banyak dari Anda yang ingin punya keterampilan yang masyarakat atau pasar butuhkan. So you realize it is from now, ladies and gentlemen, young men and young ladies, dad and mom, from now you look at every day which part of your brain use more. Which do you use more? Do you use logical thinking? Do you use number, language? Or do you use the music? Do you use the rhythm and all that? The more you use of one thing, what happened to you is that you will become that expert in that area because of your brain development. Jadi setiap harinya kita bisa melihat, kita bisa mengkira-kira otak sebelah mana yang kita lebih dominan untuk gunakan. Apakah kita lebih dominan untuk gunakan otak logika kita melihat secara berurutan nomor, atau kita banyak melihat secara otak sebelah kanan kita. Kita melihat secara menghayal gerakannya, irama, warna, musik. Dan apa yang kita gunakan lebih sering, itu akan membuat kita ahli dalam bidang itu. So we want to ask the question ourselves, that what part of the brain I want to really go and develop, and so that I become good at it. Jadi kita mau lihat bagian otak mana yang kita mau untuk kembangkan dan kita mau perbaikin. And the part of the brain that we develop has got to do with the kind of work that we want to do later on. Jadi itu berkaitan dengan apa yang mau kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Okay, another session I will go deep inside into this. About the left brain, right brain, I can spend another 3-4 hours about it. Mungkin di sesi lain 3-4 jam kita bakal habiskan untuk membahas lebih detail tentang otak. Okay, so next one. The next thing is that COVID-19 has changed how we learn. Jadi COVID-19 sudah merubah bagaimana kita belajar. And in the past we used to be thinking that fantastic, we can be using the laptop all the time. Jadi sekarang kita bisa gunakan laptop untuk belajar sepanjang waktu. Not all the people are good at that. Tapi nggak banyak dari orang itu baik bagus dalam hal ini. So what have shifted? Jadi apa yang sudah berubah? What have shifted in the last 2 years is that in the past we thought in the university it was the most important. But then we realized a lot of courses in the university for the last 2 years we can go online. Jadi kalau dulu kita bicara bahwa segala macam hal yang kita pelajarin di universitas itu menjadi penting, tapi sejak adanya COVID ini segala macam pelajaran itu bisa kita dapatkan secara online. Now, then what happened is now shifted down to secondary school or high school. Dan yang terjadi adalah pembelajaran itu sekarang udah mulai turun, udah mulai berubah menjadi kita pelajarin waktu SMA. Not all the student will benefit from online learning. Gak banyak dari, gak semua dari murid-murid itu bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran online. Those student who are good will continue to do better. Jadi beberapa yang bisa belajar dengan baik akan menjadi lebih baik lagi di sekolahnya. So those who are not so good will actually suffer. Jadi kalau nggak terlalu baik ya akhirnya menderita. Because they don't know how to study. Karena mereka nggak tahu caranya belajar. So in the future, what will happen? Jadi di masa depan apa yang bakal terjadi? In the future, we will talk about hybrid learning. Yang berikut di masa depan kita akan belajar membicarakan tentang pembelajaran secara hybrid. You're going to have the time in the university, live session, meeting the people, and then you also have the session where you actually just watch the video. Jadi kita bisa ketemu dengan orang, kita bisa meeting dengan orang, tapi juga kita punya waktu untuk cuma nonton film.
So we need to do what we call self-regulated learning. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita pembelajaran secara mandiri. You must discover, you got to plan and you set goals. Jadi kita harus menemukan dulu, kita mengembangkan dan juga kita bikin rencananya dulu, bikin tujuannya. You use different strategies and you monitor your performance. Menggunakan strategi yang berbeda dan juga mengamati perubahannya, perkembangannya. And you reflect and you adapt. Merefleksikan dan juga beradaptasi. Okay. So, this boy, when he came to the camp, he said, I want to improve my English. So he used a memory system, I thought, on how to memorize vocab, grammar structure, and also how to write composition. Jadi anak ini datang ke camp dan dia bilang bahwa saya mau belajar bahasa Inggris. Habis itu saya ajarin gimana cara menggunakan daya ingatnya, dia menghafalkan vocab-nya, terus grammar-nya, dan juga tentang gimana membuat suatu komunikasi. And so, he scored 8 points for IELTS. Dan akhirnya dia mendapatkan skor 8 untuk IELTS-nya. And so he was given a scholarship to go to Lawrenceville School. Dan dia mendapatkan beasiswa untuk masuk ke Lawrenceville School. And 2020, March 26. Jadi tanggal 26 Maret 2020. And the father was so proud to put on the Facebook that he was accepted into the College of Engineering at Cornell University. Dan ayahnya dengan bangga menaruh ini dalam Facebooknya bahwa anaknya diterima untuk masuk di Cornell University untuk insinyur. Okay, I talk about him because what happened to him was that he learned, he used a system, he acquired the skill and opportunities open. Jadi karena saya bicarakan dia karena dia tahu dulu sistemnya, dia gunakan kesempatannya dan akhirnya kesempatan ini datang. So when they actually learn about the system in the Super Team Boot Camp, they can apply it and then they have a skill. When they have that skill, opportunities opens. Jadi ketika dia anak-anak Anda datang ke Spartan Bootcamp, setelah itu mereka mempelajari sistemnya, mereka gunakan, mereka mengaplikasikan itu dan akhirnya kesempatan itu akan datang. Alright. So, now the next thing is that this boy, he came to the program and he says, I love singing, I love dancing, but Ernest, do you think dad and mom will support me? Jadi anak ini datang ke camp dan dia bilang bahwa saya suka nyanyi dan saya suka nari. Kira-kira orang tua saya bakal mendukung saya atau enggak? I say if you do well in your dancing, singing, and your studies, your dad and mom will definitely support you. Dan saya bilang pada dia kalau misalnya kamu bagus di menari, menyanyi, dan juga dalam pelajarannya, saya rasa orang tua bakal mendukung. And so now he becomes a very outstanding K-pop singer in Vietnam. Dan sekarang dia menjadi seorang penyanyi K-pop di Vietnam. Mon, we also have a K-pop singer in Indonesia, right? Yes. Okay. Yes. Now, who is a super teen? Well, we'll introduce to you later on. Maybe this camp, we invite him to come to the camp. That's right. Okay, we call, huh? So, you see, okay. He came in 2014 and then 2016, he's transformed. Jadi, ini dia datang tahun 2014 dan ini dia berubah di tahun 2016. But what I wanted to share with you is this. Over the last 39 years, I discovered a number of factors that affects the success of a child. Jadi dari 39 tahun belakang ini, saya menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan anak dalam hidup. Factors that affect them are like laziness, no interest, no motivation, waste money, waste time, poor time management, last minute work, and no confidence. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi seperti malas, tidak tertarik, tidak motivasi, membuang uang dan waktu, manajemen waktu yang buruk, suka menunda, dan tidak percaya diri. And so poor concentration, poor memory, argue with parents, addicted to social media, do not know how to achieve the goals. Kurangnya konsentrasi, memori yang lemah, kecanduan sosial media, membantu orang tua, dan juga kurang memahami cara mencapai tujuan dalam hidup. Ladies and gentlemen. Jadi, teman-teman semuanya. How many of you suspect that your child might also have the same problem? Berapa banyak dari Anda yang kira-kira anaknya punya masalah yang sama? So if we could actually overcome this, will they have a higher chance to succeed? Kira-kira kalau anaknya bisa melewatin hal ini, kira-kira mereka bisa lebih sukses atau enggak? Okay. Now I have about another 20 minutes. Okay, ada waktu kurang lebih 20 menitan ya. Let me share a little bit about what we do in the camp. Okay, saya akan bagikan apa aja sih yang kita pelajarin di camp. The last 1 hour and a half,
I share with you the what and the why of developing a child. Jadi satu setengah jam yang sebelum ini kita udah bahas tentang bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak kita. And so let me have the half an hour to share with you, and after that I will encourage you to actually come to the camp. Jadi setengah jam ke depan saya akan bahas tentang apa sih yang dapat kita pelajari di camp, dan saya mengajak kita semua untuk bisa ikutan ke camp. The good news is this. Okay, berita bagusnya adalah ini. We're going to have a live sessions from the 26th of June to 1st of July. Our physical camp will be in Bandung. Jadi kita akan ada live sessionnya nanti tanggal 26 Juni sampai 1 Juli dan akan ada di Bandung. Because for the last 2 years we didn't get a chance to do a live sessions in Indonesia. Karena di 2 tahun belakang ini kita nggak bisa ngelakuin live session di Indonesia. But this time we are going to restrict the number. We are not going to have. In the past we have 200-300 people, but this time we want to just do 100. Ya, jadi kalau sebelumnya kita punya 200-300 peserta, tapi tahun ini kita cuma kecilkan, jadi kita cuma terima 100 peserta aja. Because actually we are just opening up. I want to be a bit more cautious, a bit more careful to make sure that everybody who attends are actually going through, go through all the medical checkup and all the things before they actually get a chance to be in the place, and so that we all enjoy the learning for 6 days, 5 nights. Karena saya mau tetap jaga meskipun kita udah mulai terbuka, jadi tetap dijaga tentang kesehatannya supaya kita bisa menikmati apa yang kita pelajarin di camp nanti. Okay, so that's going to be 6 days, 5 nights. Jadi ini 6 hari 5 malam ya camp-nya. What would they learn? Apa aja sih yang mereka bakal pelajarin? They are going to do 4 parts. The skill to learn, the skill for self-control or self-management, social and leadership skill, and skills to face challenges. Jadi kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk penguasaan diri, kemampuan untuk bersosialisasi dan kepemimpinan, dan menghadapi tantangan. Alright. Now the first part is the academic skill. Jadi yang pertama adalah tentang keterampilan belajar atau akademisnya. Then, ma'am, the first thing that we want to discover is their learning style, how they learn. Jadi yang pertama adalah gimana caranya mereka belajar. How you learn is what you learn. Jadi bagaimana kita belajar adalah apa yang kita pelajarin. And how you learn determine your success about the subject. Jadi apa yang mau kita pelajarin akan menentukan mata pelajaran apa yang mau kita pelajarin. Oh my God, I think that is so exciting. Because how you learn is what you learn, and what you learn determines your future. Karena bagaimana cara belajar menentukan apa yang kalian pelajarin dan akan menentukan gimana masa depan kalian. So how do you learn? Do you know or not? Jadi gimana cara kalian belajar? Kalian udah tahu belum? So there are some of us, every time when we learn, we must draw something, we must write something. Beberapa yang kalau mau belajar itu harus nulis sesuatu, harus gambar sesuatu. And so we are visual learner in that case. Itu artinya adalah kita pembelajaran secara visual. Then there will be another group of people, every time that they are in the class, they cannot stop. They must just talk and talk and talk. Ada juga orang yang ketika di kelas tuh nggak bisa diem, ngomong aja. They are learning by, they are auditory learner. Mereka adalah pembelajaran secara di, mereka adalah pembelajar secara auditory. And then there will be another group of people, everything they learn, they must actually touch. Jadi ada juga orang yang kalau belajar itu harus menyentuh. So we know that they are visual learner, auditory learner, and kinesthetic learner. Jadi kita tahu bahwa ada yang orang belajar secara visual, secara auditory, dan juga secara kinestetik. So you want to discover this, very important. Jadi kita mau menemukan hal ini dulu, karena ini menjadi penting. And then you want to develop your whole brain. Dan juga kita mau mengetahui tentang kondisi otak kita secara menyeluruh. Because what you don't use. Karena apa yang tidak kita gunakan. Or what you don't activate, you cannot use. Atau apa yang tidak kita aktifkan itu kita nggak bisa gunakan. Let's play a game and see whether you can do that. Okay, mari kita main game dulu untuk mengetahui Anda bisa melakukan itu atau enggak. Why put your hand this way? Tanya seperti ini semua. Ready? Change. Siap, ganti. Change. 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 Ganti. Some of the people cannot do.
Kayaknya ada beberapa yang nggak bisa lakuin. Kenapa? Now, because that part of the brain is not activated. Karena bagian otak itu belum teraktivasi. So if you could do that part, then it becomes easier. Kalau misalnya sudah pernah dilakukan dan pernah diaktifasikan, akhirnya kita bisa lakukan itu dengan mudah. So we're going to continue to develop the brain. Jadi kita harus terus untuk melakukan pengembangan dari otak itu. Then the next thing is that when you talk about how to study, first you must know your learning style. Second thing is you must continue to develop your brain. Jadi yang harus tahu dulu gimana style belajar kita dan gimana untuk mengembangkan otak kita. Then you must know every subject you have different key learning areas. That means to say this subject you must know how to study that subject. Jadi setiap pembelajaran itu punya area pembelajarannya, area kuncinya. Jadi setiap pelajaran itu bukan hal yang sama, ada area belajarnya sendiri-sendiri. But because most of the time in school the student don't learn how to learn a subject, so what happened to them? They learn every subject the same way. Tapi karena banyak siswa tuh nggak ngerti kalau setiap pelajaran itu berbeda, mereka belajar semua pelajaran itu dengan cara yang sama. So in the camp, I teach you this thing called the Supertins Holistic Study Method. Dan akhirnya di camp nanti akan diajarkan tentang metode keseluruhan untuk mempelajari. Example. Contoh. What is the study of biology? So when you want to study biology, what do you look at? Jadi kalau misalnya mau belajar tentang biologi, apa aja sih yang kita harus perhatikan? So most of the people will tell me, oh, biology is the study of animals, or plant, or about the body. Jadi ada yang bilang, oh, biologi itu belajar tentang binatang, tentang tumbuhan, atau tentang tubuh? No, biology Bukan. Is the study of the cells. Jadi biologi adalah belajar tentang sel, the jaringan, organ, the system, the ecology, system, dan ekologi, the animal kingdom and the plant kingdom. Dan membandingkan dari kerajaan binatang dan juga kerajaan tumbuhan. Oke, seperti itu ya. Jadi ada urutannya. Next. Berikutnya. So we talk about how to get yourself in the state of learning. Dan juga kita belajar gimana kita dalam posisi yang terbaik untuk belajar. Hello. Sorry. Is my internet back yet? I think yeah, mine also. Okay. Yeah. I think just now there was some problem with the internet. Okay, kayaknya ada masalah dikit dari internet. Okay, done. Okay. So, jadi, we were talking about speed reading, note making, super memory, writing skill, and exams technique. Kita bicara akan belajar juga tentang baca cepat, membuat catatan, ingatan yang super, untuk gimana caranya nulis dan juga teknik dalam ujian. So this part focus on the study, you know, focus on the ability to study so that you can enjoy the process. Jadi bagian ini adalah yang tentang dari akademisnya, dari belajarnya. Jadi bisa menikmati prosesnya. Alright, next. Then you must have a personal reason. Yang berikutnya adalah tentang pribadian. So by 14 years old, you have your own self-image. Jadi setelah itu akan punya gambaran diri. And then you want to have develop self-confidence. That means to say you want to develop a skill that you think that you're quite good at. Maybe jadi soccer, kita maybe playing kita. Jadi kita membangun kepercayaan diri, misalnya bagus dalam sepak bola ataupun main gitar. And you want to develop your character. Dan juga untuk mengembangkan karakternya. Because you want to be able to continue to develop the factors that like, you know, people talk about are you disciplined? Are you open-minded? Are you coachable? Jadi kita mau terus mengembangkan misalnya orang bicara, oh, kamu ini orang yang disiplin, kamu mudah diajarin, kamu orang yang tanggung jawab atau enggak. But there are some people that don't want to learn. Tapi ada banyak orang yang enggak mau belajar. But then my mom says, study ya. Misalnya orang yang tuanya bilang, ya belajar. And the child will say, I know lah. Misalnya bilang, ah, tahu lah. I know. Tahu. But do you know? Tapi tahu enggak sih? Okay. So then there will be another part called personality and career. Dan bagian berikutnya adalah tentang kepribadian dan karir.
So you develop your characters already, then you want to understand your personality because your personality affect your career. Setelah tahu tentang perkembangan karakternya, harus tahu juga tentang kepribadiannya, karena kepribadian itu akan berimbas pada karir kalian. Like Mr. Lee Kuan Yew was a type 1 personality, he continued to improve and he's very strict with the laws and the rules. Jadi seperti Mr. Lee Kuan Yew ini, dia adalah orang yang sangat perfeksionis, jadi dia sangat bergantung pada hukum dan aturan. And you see Singapore is a different country. Dan kita lihat bahwa Singapura itu menjadi negara yang berbeda. Then you have people like Michael Jackson who is idealistic, who are the romantic, the individualistic, who is good in the music, good in the arts. Jadi kita juga punya orang seperti Michael Jackson yang dia sangat romantis, dia sangat bagus dalam seni. Then there are people like Bill Gates. Dan juga ada orang-orang seperti Bill Gates. So each and every one of us, because of our personality type, then what happens is that the things that we pursue will be different. Jadi karena tipe kepribadian itu beda, akhirnya tujuan yang mau kita dapatkan itu juga akan berbeda-beda. And then the next part is after you understand your personality type, then you want to have your career planning and you develop your individual talent, then your goal that you set will be different, how you spend your time will be different, you solve a different problem, and then by now you will have the individual motivation. Dan kalau kita setelah kita mengetahui hal itu, kita akan bisa merencanakan karir pengembangan bakat pribadinya, yaitu menentukan tujuan hidupnya, manajemen waktu, penyelesaian masalah, dan punya motivasi dari dalam diri masing-masing. Okay, next one. So now you know how to study, you have the ability to go and learn the subject that you are very good at, and you know who you are, you actually learn the things for yourself. But to succeed in a small way, you work on yourself. But to succeed with a bigger way, then you want to work with others. Jadi kalau misalnya kita mau sukses dalam hal kecil, itu akan kita bekerja pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau sukses dalam bidang yang besar, kita perlu untuk bekerja dengan orang lain. You want to learn the communication skills. Jadi kita juga mau belajar gimana caranya berkomunikasi. How do you present to others? How do you talk? Jadi gimana kita bisa mempresentasikan pada orang lain, gimana kita berbicara. And to succeed in the world, it is not only what you know, how you know, but is who you know and who know you. Jadi bukan apa yang kalian tahu, tapi juga bagaimana kalian tahu dan siapa yang tahu kalian dan siapa yang Anda ketahui. Yes. Thank you, Mon. Thank you for translating that part. So nice. So it is your networking ability. So we need to have the social skill. And then go on. Okay, jadi itulah tentang gimana kita membangun sebuah jaringan. So we also know that all our children have leadership ability. So what is the leadership skill that we want to develop in our children? Jadi kita tahu bahwa semua anak-anak kita itu punya kemampuan untuk kepemimpinan, tapi gimana cara kita mengembangkan itu? And how to build our team? Dan gimana untuk kita membangun tim kita? And then because I am from Asia, so I pay a lot of attention to family relationship. Dan karena saya adalah dari Asia, jadi akhirnya saya banyak mengutamakan dari hubungan keluarga. Okay. And the fourth part is your mental toughness. When you set a goal, you not necessarily every time you reach it, but when you did not reach it, how do you, when you fall down, how do you come back up again? Jadi ini misalnya kita mau melakukan sesuatu hal, kita pengen satu hal, tapi misalnya kita gagal, gimana caranya kita kembali lagi? So these are the four parts. Ini adalah empat hal yang kita akan pelajarin. This guy will be the one teaching you. I'll be the person personally teaching you. Jadi orang ini, jadi Ernest adalah orang yang satu-satunya akan mengajarkan pada kalian. Okay, let me talk very quickly about the success of some of my students. Just a few, okay? Okay, jadi saya bicarakan beberapa tentang kesuksesan murid-murid saya ya, beberapa aja. Like this person called Hilda. Jadi kayak perempuan ini namanya Hilda. Hilda came to the program at 15 years old. Dia datang ke camp umur 15 tahun. She was very good in maths. Dia sangat bagus dalam matematika. So I work with the mother and her. And she went to London School of Economics. Saya bekerja sama dengan orang tuanya dan juga dengan dia, dan akhirnya dia masuk dalam sekolah ekonomi di London. And when she graduated, she worked as an associate consultant for KPMG, and also later on as a vice president for an insurance company. Jadi setelah itu dia menjadi konsultan asosiasi KPMG dan juga asisten wakil presiden untuk Swiss Re. All right, this is her. Ini adalah dia.
This is her when she was in the camp. Inilah dia ketika dia ada di camp. Alright. Now this boy was very good in mathematics. Jadi anak laki ini juga sangat bagus dalam matematika. And then he went to Cambridge University. Dan dia masuk dalam Universitas Cambridge. And now he is working in a financial institution in UK. Dan dia sekarang bekerja di institusi finansial di Inggris. Okay. Now Budi came from Indonesia. Budi datang dari Indonesia. And she went through the camp. He went through the camp. And he applied for a scholarship to go to Stanford. Dan dia pergi ke camp, setelah itu dia daftarkan diri untuk beasiswa di Stanford. Not only he got the scholarship to go to Stanford for the first degree, but he also got the second scholarship to go to Stanford. Nah, enggak cuma untuk S1-nya aja, tapi juga untuk S2-nya. Okay. Now this girl, every subject she studies, she scores A. Jadi untuk cewek ini, segala macam pelajaran yang dia pelajarin, nilainya A. But she told the father that I want to become a musician. Tapi dia bilang papanya, Pak, aku pengen jadi seorang musisi. But the father said, go and get a scholarship. Tapi papanya bilang, pergi dan dapatkan beasiswanya. So she got a scholarship from Berklee College of Music. Dan dia dapatkan beasiswa dari Berklee College of Music. Which is in Boston, okay? Dia ada di Boston, ya. And then this is her when she went to MIT, which is also in Boston. Ini juga dia waktu dia pergi ke MIT juga di Boston. Washington. Di Washington. This is a. Ini dia. Graduation at Boston University. Waktu acara wisudanya. And then this is her. Ini adalah dia. I know her very well. Saya tahu dia sangat baik. Because. Karena. Mother, my wife. Namanya adalah istri saya. Now she works in Hollywood. Sekarang dia bekerja di Hollywood. Alright. So, another person is Adam Koo. Berikutnya adalah Adam Koo. Before Adam Koo came to the program, he was very good at playing Nintendo, the computer game. Sebelum dia masuk ke camp. Computer game, Nintendo, okay? Dulu udah ada komputer game ya, dulu adanya Nintendo. Dia sangat bagus di situ. Because at that point of time, he thought he was only good at playing computer games. Karena waktu itu dia pikir bahwa dia tuh cuma bagusnya di main computer game. But after the camp, he discovered that he's not only good at playing computer game, he is also good at studying. Ya, tapi setelah itu dia temukan bahwa dia nggak cuma bagus di main game, tapi dia juga bagus di belajar. And so, the last year in the university, he said he wanted to write a book about the Super Team Boot Camp. Jadi di tahun terakhir dia kuliah, dia ngomong bahwa dia mau tulis sebuah buku tentang Super Team Boot Camp. This is a book he wrote, okay? Ini adalah buku yang dia tulis ya. This is Adam when he was 13 years old. Inilah Adam ketika dia umur 13 tahun. This is Adam when I met him 2019. Inilah Adam ketika saya ketemu dia tahun 2019. Okay. So, I always joke that if you want to learn how to make money on the stock market, go and see Adam. Jadi saya selalu bikin percandaan ini. Kalau misalnya mau belajar tentang saham, mau bikin uang di saham, temuin Adam. And but if you want to learn how to bring out the best in your child, then go and see Ernest. Tapi kalau mau dapatkan yang terbaik dan mengeluarkan yang terbaik dari anak Anda, temui Ernest. So this girl who is holding the flower went to Brown University. Anak cewek ini yang bawa bunga ini masuk ke Brown University. And then she graduated last year, end of last year, with a master degree from Brown. Jadi dia lulus akhir tahun lalu master degree ya S2 di sana. Which is an Ivy League, okay? Itu juga termasuk dalam Ivy League, ya? Now, Micah came to the program at 7 years old. Micah datang ke camp umur 7 tahun. And 8 years old, she gave me this oil painting. Umur 8, dia kasih saya lukisan ini. Very good, right? 2016, bagus, ya? She got a prize in Japan. Jadi tahun 2016, dia dapat penghargaan dari Jepang. And Micah was also good as a model for H&M. Dan Micah juga seorang model untuk H&M. All right. So, I want to share this with you not because I want to show off. Jadi saya membagikan ini bukan karena saya mau pamer. I want to share with you that all of you, your children could also do the same. Jadi saya membagikan ini karena saya percaya bahwa anak-anak Anda juga bisa melakukan hal yang sama. I want to thank Dr. Tony Tan, also mentioned Dr. Tony Tan just a little bit because he was a former Minister of Education and also the former President of Singapore.
Karena saya mau mengucapkan terima kasih pada Dr. Tony Tan karena dia adalah mantan menteri pendidikan dan juga mantan presiden untuk Singapura. I mentioned him because he was the one who recommended Adam Khoo to come to the camp. Saya mau sebutkan dia karena dia adalah orang yang merekomendasikan Adam Khoo untuk join ke camp. After his daughter attended the program. Setelah anak perempuannya juga ikutan ke camp. So ladies and gentlemen, the Spartan Bootcamp has got four parts. Jadi teman-teman semuanya, Spartan Bootcamp ada empat bagiannya. You have the skill to learn, skill for self-control, social and leadership skill, and skill to face challenges. Jadi ada kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk penguasaan diri, untuk bersosialisasi, kepemimpinan, dan juga menghadapi tantangan. And the usual investment is that in USA, you go to the super camp, it's USD 6,500. Jadi kalau di Amerika, untuk join ke super camp, itu harganya kurang lebih 6,500 USD. And then, the investment in Singapore is 2,933. Dan investasi di Singapura itu sekitar 2,933. But you still can't come to the Super Team Bootcamp in Singapore this year because it is not completely open up to students yet. Jadi kalau mau ikutin di Singapura masih nggak bisa karena masih belum terlalu terbuka. And so, the investment, I want to mention this because I believe your children's education and the investment in them and the reward they bring back is definitely more than 2,900. Saya mau sebutkan ini karena saya percaya bahwa investasi kita untuk anak-anak kita itu akan mendapatkan hasil yang lebih dan itu lebih dari 2,933 dolar. So, how do they come to the program? Jadi gimana caranya untuk join ke camp? So when they enroll today, jadi kalau misalnya daftar hari ini, they will get a package and then they will write about themselves. Jadi mereka akan mendapatkan sebuah paket dan mereka akan menuliskan tentang diri mereka. The parents will also write about them. Orang tuanya juga akan menuliskan tentang mereka. And then they come to the camp. Dan mereka akan datang ke camp. So you see a lot of activities that happen in the camp later on in the video. Jadi akan ditunjukkan juga videonya apa aja yang akan kita pelajarin di camp. And then there will be the post-camp activities. Dan juga akan ada kegiatan setelah camp. So, we have a dream. Pak Tung and I have a dream. Jadi Pak Tung dan saya punya mimpi. We want to have our students, the super teens, to become millionaire before 30 years old. Jadi kita mau bahwa super teen itu menjadi millionaire sebelum umur 30. So, the investment in Indonesia would be for the super teen bootcamp is usually 25,750. Jadi biasanya investasi untuk Super Team Bootcamp di Indonesia itu sekitar 25.750.000 rupiah. And so, what would they get? Jadi apa jenisnya mereka bakal dapatkan? Patung, and I want to give you some bonuses. Kita akan kasihkan bonusnya. Number one. Yang pertama. You will get 6 CDs of Ernest Wong about goal setting, about the learning mastery process, how to memorize part 1 and 2, and music that you will play as a background when you study. Yang pertama adalah CD dari Ernest Wong tentang gimana untuk merencanakan tujuan, gimana untuk belajar, proses belajar dari Ernest, gimana untuk mengingat-ingat part pertama dan kedua, dan juga musik yang digunakan untuk belajar. And then, you will have the second bonus, which is the parent and child bonding seminar for 4 hours. Dan juga berikutnya adalah seminar bonding dari orang tua selama 4 jam. And that will be on the last day of the Super Team Bootcamp. And so all must come for the Super Team Bootcamp closing. Jadi ini akan ada di hari terakhir ketika closing dan akan ada di hari terakhir closingnya ya buat penutupannya. And then there will be bonus 3. You will get 37 tips on the secret to be rich in 3 CD audio and the pocketbook. Dan di bonus ketiga adalah 37 tips untuk menjadi kaya yang ada dalam 3 CD audio dan juga buku. Then you get bonus 4, 3 tickets, the Platinum Financial Revolution, which is in 2022, not 2021. Dan berikutnya adalah tiket-tiket untuk Platinum Financial Revolution di 2022. Now, when you add up all these things together, jadi ketika kita tambahkan ini semuanya, the value should be at least 47 million. Harganya kurang lebih 47.750.000 rupiah. But for Indonesia today, tapi untuk hari ini, you will be only investing 17,967. Cuma 17,967,000. And so if you have a second child to join, you will get another $1 million rupiah discount.
Untuk kalau anaknya ada lebih dari satu, anak kedua akan dapatkan diskon 1 juta. So our next program. Jadi program berikutnya. Our next program will be on the 26th to the 1st of July. Jadi yang berikutnya programnya ada tanggal 26 Juni sampai 1 Juli 2022. So now I pass the sessions to Yuli and also to Monica. I just want you to give your child an unfair advantage. Jadi saya cuma mau kalian memberikan anak Anda adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Okay. So ladies and gentlemen, I pass you to Monica and Yuli. Oke, kita lanjut dengan saya dan Yulia. Thank you, sir. Oke, jadi buat Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom chatnya. Yuli mungkin bisa naik. Jadi campnya ini akan ada tanggal 26 Juni sampai 1 Juli di Bandung ya. Di Bandung. Oke, jadi silakan Bapak Ibu. Oke, siapa yang belajar sesuatu hal yang bermanfaat dari Dr. Ernest Wong? Komen dulu dong, saya. Siapa yang merasa Cimonica ini translatornya juga dahsyat? Komen dong, saya. Oke, apa kita mau putar video dulu, Ci? Boleh diputarkan dulu videonya. Jadi ini video tentang apa yang akan kita pelajarin di camp ya. Jadi ini video liputan. Oke, yang ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom chat, kita akan bahas satu-satu ya. Thank you.
Hey, jadi silakan Bapak Ibu silakan bisa klik di link yang bit.ly/stsk Juni-Juli 2022. Nah, kalau ada yang tanya-tanya silakan boleh tanya-tanya ke Cimonica juga. Ini Cimonica dulu Supertin tahun berapa ya, Ce? Saya camp tahun pertama waktu camp ada 2006. 2005 ada masuk ya Supertin masuk Indonesia 2005. Saya joinnya 2006. Oke, mungkin Cimonik bisa share waktu sebelum camp, kemudian sekarang gimana nih, Ce? Intinya kalau mau ikutin anaknya ke camp, ikutin aja, nggak usah mikir yang gimana-gimana. Karena kalau kita tanya ke anaknya langsung, jarang kok anak yang langsung ditanyain terus jawabnya, ya Pak, mau nih daftarin. Nah, itu jarang banget. Biasanya olah, nggak mau, dipaksa-paksa dulu. Tapi setelah camp nanti, itu yang hasilnya nanti baru kelihatan. Itu. Dan satu lagi benefit yang mungkin tadi belum dimention sama Ernest. Setelah satu kali ikut ke camp, sebagai campers atau sebagai pesertanya, kita masih bisa join lagi ke campnya, tapi sebagai resource-nya. Dan di situ belajarannya bakal beda. Jadi ketika kita ikut yang kedua, ketiga, ataupun keempat, kita akan belajar gimana untuk memimpin lebih, gimana kita belajar untuk membangun timnya itu seperti apa. Dan nanti tetap ada rekrutmennya, tetap ada rekrutmen prosedurnya, dan juga ada leadership trainingnya 2 hari. Dan itu sudah free untuk leadership training. Gitu. Oke, okay, mungkin ada pertanyaan di atas-atas. Kak Arifin, kalau saya barusan daftar Master Breakthrough, apa dapat diskon barusan bayar 15 juta nih? Beda, karena beda program, Pak Arifin. Jadi kalau misalnya untuk Supertin sendiri, itu tetap di 17.67. Karena Supertin ini kita dari... kita udah 2 tahun juga ya, udah ini baru ada lagi yang Supertin. Iya. COVID setelah pandemi ini kita terakhir Desember 19 camp offline-nya. Jadi baru ini ada lagi. Jadi silakan buat Bapak Ibu yang mau silakan daftarkan anak-anaknya, om tante silakan daftarkan keponakannya. Ini kita baru hadir lagi Supertin setelah 2 tahun tidak hadir. Oke, kemudian ada pertanyaan dari mana? Kalau misalnya Supertin ini, tadi ya saya ada pertanyaan di atas. Umurnya dari tahun dari berapa tahun, Ce? Umurnya kalau standarnya kita adalah umur 11 sampai 21 tahun. Tapi kalau memang usianya baru kayak 10 tahun, selama anaknya sudah mandiri masih bisa. Tapi kalau 7 untuk ikut Supertin masih terlalu kecil. Itu smart kid gitu ya kalau masih 7. Gitu. Oke. Hanya ada di Bandung ya, Surabaya nggak ada. Nah, biasanya itu kita adakan di Surabaya juga. Tapi ini karena kita baru ada lagi, jadi kita sementara ini masih Bandung dulu. Jadi untuk Surabaya masih belum ada jadwalnya, jadi lebih baik didaftarkan aja yang walaupun di Bandung. Jadi itu ada, nanti kita free-kan untuk tiket berangkat anaknya ke Jakarta atau langsung ke Bandung, Kak Diana. Jadi silakan daftarkan anaknya ataupun anaknya, Kak Diana. Jadi, oke. Ada program untuk usia 7 tahun nggak, Kak Monica? Ada, biasanya kita ada Smart Kids, tapi untuk tahun ini sekali lagi karena baru buka ya bordernya, dan kita juga baru berani datangkan RS ke Indonesia aja baru minggu depan, setelah 2 tahun kan RS belum kesini. Jadi ya ini, kita lakuinnya dulu Supertin dulu yang offline, mungkin kedepannya kita akan adakan yang online-nya gitu. Kalau yang Bandung, Surabaya, enak sih kalau misalnya, saya juga dari Surabaya, jadi kalau yang mau ikut ke Bandung, ya kita akan nambah networking di sana, kita nambah jaringan. Jadi temennya nggak cuma yang di sini aja, jadi temennya bisa dari sana, gitu. Nah, oke. Okay. Jadi silakan buat Bapak, Ibu, kemudian teman-teman, Om, Tante. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Supertin Bootcamp, silakan tanya-tanya di kolom chat. Atau bisa juga hubungi di 08111-63873. Oke, Kak Monica boleh deh. Jadi silakan Bapak Ibu daftar. Kemudian Kak Monica sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan gak nih, Kak Monica? Ya, jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau misalnya
apa yang masih bingung tentang camp-nya, silakan tanyakan langsung ke tim TDW, atau kalau Bapak Ibu ada ke Instagram bisa datang ke apa official page kami di superteam.id, superteam_id, nanti bisa dicari logonya adalah gambar pelangi gitu ya. Jadi jangan sampai salah akun nanti nyasar. Jadi iya itu. Jadi nanti ada apa namanya gambar pelanginya, itu bisa dicari di sana, dan juga ada tulisannya di situ, ada nama Ernest Wong-nya di situ. Gitu. Tadi mungkin masih belum juga dimention sama Ernest, nanti dalam 6 hari 5 malam kita bisa ada satu sesi yang tentang financial freedom dari Pak Tung ya. Benar ya Kak Yuli ya? Jadi enggak cuma orang tuanya yang belajar tentang finansial, tapi anaknya juga akan diajarin secara finansial dari masih kecil, masih anak-anak udah diajarin nih gimana caranya tenang uang, gimana caranya mereka bisa bebas secara finansial, seperti itu. Terus yang takut bahasanya, enggak usah khawatir, akan ada translatornya. Terus untuk prokes, kita akan tetap prokes, itu beberapa pertanyaan yang sering ya. Terus apalagi, oh nanti di sana tetap ada kakak pembinanya juga udah yang sudah qualified, yang sudah ikutin prosedur dan juga ikutin training. Nanti 5-6 peserta akan ada satu kakak pembina. Jadi kalau anak-anaknya nih misalnya, oh, anak saya malu banget nih kak, kalau ikutan takutnya malah jadi diem, khawatir nih, takut sama yang lainnya lebih besar, gak apa-apa, nanti akan tetap ada grup kecilnya, mereka bisa komunikasi lebih dekat sama kakak pembinanya gitu. Oke, okay, thank you. Jadi kalau ada saudara, jangan lupa diikutin semuanya ya, nanggung kalau ikutnya satu-satu. Oke, siap. Thank you. Cuma oh, nggak ketemu akun IG-nya, Kak. Bentar, saya cek. Apakah saya... Nih, kalau ke akun IG-nya Kak Yuli, ketemu nih di story-nya. Di stories, Pak. Nah, jadi silakan. Jadi, Bapak-Ibu teman-teman, sebelum mengikuti camp, biasanya ada juga namanya pre-camp-nya ya. Pre-camp-nya itu biasanya dari panitia akan mengirimkan beberapa dokumen. Seperti kita orang tua wajib banget yang namanya nanti ngisi apa sih yang harus, yang harapannya maunya seperti apa anaknya. Kemudian apa aja nih yang kira-kira mau dikurangi dari anaknya, misalnya kecanduan game. Nah, itu nanti Dr. Ernest dan tim akan bantu anak bapak ibu, kemudian ponakan om dan tante gitu ya. Jadi akan diisi di formnya. Kemudian juga ada di mana sesinya hari tua, harinya orang tua dengan anak itu ada di hari terakhir ya. Akhir, betul. Yang mungkin buat bapak ibu atau om tante yang mungkin sama ini merasa kurang dekat dengan anaknya, di sesi itu bakal ya. Banyak yang banget yang berubah kok, banyak banget. Kemudian juga anak-anak juga anaknya juga wajib diminta tulis apa sih tentang anaknya. Anaknya itu seperti apa, merasa bagaimana. Nanti kita juga akan share ke om tante, bapak ibu. Kemudian juga orang tua juga diwajibkan untuk menuliskan surat kasih sayang buat anaknya. Jadi anak juga tahu sebenarnya seberapa sayang sih. Kadang kan anak merasa mungkin orang tuanya nggak sayang, ada juga mungkin yang merasa seperti itu. Tapi setelah dari situ banyak banget yang berubah. Jadi silakan silakan daftarkan anaknya bapak ibu, ponakan om tante, Pak Tung sendiri anaknya dari yang anak angkatnya ya, anak angkat Pak Tung, ya. Kemudian tiga anaknya juga semua diikutkan supertin ya. Jadi luar biasa. Jadi bukan hanya nilai A di sekolah, tapi juga nilai A di kehidupan. Nah. Jadinya berapa sih di 17.967 untuk bonusnya senilai 6 juta. Bonusnya ada seminar parenting, kemudian ada financial revolution dari Patung Desi Muaringin, kemudian juga ada secret to be rich. Nah, kemudian ada CD ya, CD Supertin dari Dr. Ernest Wong. Jadi total bonus itu senilai 6 juta. Jadi untuk kemudian kalau misalnya dari luar kota, jadi nanti untuk tiketnya kita yang belikan untuk dari luar kotanya sampai ke Bandung atau ke Jakarta. Jadi kalau misalnya Jakarta itu biasanya kumpul di Jakarta, jadi bisa diantar langsung ke Bandung atau kumpul di Jakarta naik bus bareng-bareng seperti itu. Nah, jadinya berapa sih harganya? Bukannya tadinya 6 juta.
Saya ada screenshotnya, silakan Pak Arifin screenshotnya di info ke panitia. Mungkin ada kesalahan, harusnya kalau misalnya dari PowerPoint-nya yang 6 juta adalah total bonusnya gitu. Ya, terima kasih Kak Joni Sudrajat sudah clarify juga. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih buat waktunya selama 3 jam ini. Terima kasih Ci Monica, terima kasih Dr. Ernas. Jangan lupa langsung daftarkan, klik link-nya. Oke, sampai ketemu di 26 Juni sampai dengan 1 Juli untuk Super Team. Thank you semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Selamat siang. Bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you. Thank you, Cek. Da-da-da.